kondal lu nanya gue nanya siapa. Gimana sih Sarah? Tuh udah gue dapet heartnya gitu loh. Ini apaan sih? Kok gue ada ginian? Cepet gak manyong terus nih? Enggak, ini gue mau nyari gue dapet heartnya tuh. Tapi kayak gak dapet. Ih Jo, gak mau, jangan. Ih, banyak mau banget. Al-al mau yang ada kayak apa? Nonton! Ada pada teaser kali. Nge-like katanya. Yuk, nonton showroom Kalala Fit. Masih nge-like ya? Hai guys. Kalala, mana sih? Turun pamur. Masih nge-like beneran. Kok patah-patah? Coba dia pakai sinyal. Kenapa sih marah-marah? Heran deh, ya sabar galak tuh. Galak banget deh, takut. Kering. Masih ini, masih nge-like. Enggak, gue mau bacain yang komen-komen. Ini Teti. Kenapa? Titip salam Teti kan. Eh, liat bulu mata gue. Eyelash extension gue masih nyala meskipun udah dipakai berenang. Udah terkena badai hujan. Kok nge-lag lagi pas lu deket-deket ya? Ah! Kalian ini tuh padahal pakai tripod gue. Gak like. Kita gak ngomong. Kok ini ya, gue kayak grogi gitu loh. Kayak sih, kayak banget, sumpah. Kayak juga. Gimana gitu, kayak beda gitu. Katro lu. Katro, dasar katro lala. Kayak aku bingung kayak mana guys. Emang gimana sih showroom yang baik dan benar? Showroom. Lupa ya kan udah gak jadi item. Males sumpah. Emang Teti gak lanjutin showroom? Enggak. Oh, oke. Ngelag ya? Gue sekarang main emang di showroom temen aja. Ngelag guys. Kenapa ngelag ya? Gak tau. Kenapa ya, Sya? Kok nanya gue, mau nanya siapa? Semangatin dong, aku lagi PKL nih. Ya. Ngelag, gak kedengeran pasti. Ada itu. Lah. Banget sih di showroom lu. Kayak jadi pengen showroom mata doang. Lalu kapan pulang ke Lampung, aku tunggu ya. Nanti lu. Gue ngelag udah kenceng banget kayaknya. Gue bingung. Kayak nge-lag gitu, takut dah. Gue takut banget tuh kalau dimarahin sama warga showroom demi apapun. Kenapa? Jangan takut, kan ada gue yang marahin mereka balik lah. Thanks, kuy. Teti live di WA. Live di WA? Primitif banget kan pakai WA. Aku sekarang berkomunikasi pakai Clubhouse. Gimana caranya? Enggak sih, pasti gue pengen flexing aja. Biar keren, pal. Enggak. Kalau kita kan pakai WA tadi, aku kan habis post ya, kita kan pakai WA. Tapi kan aku banyak gaya. Udah belum? Udah belum? Udah belum? Teti nggak jadi party Holy Wings. Ya kalau party juga masa gue nggak mau ngomong, diem-diem aja kita ya. Tau-tau ngerti gue. Gue sewa aja. Party cek cek. Semua. Lala kenapa jadi receh? Nggak tahu. Lala
Mereka ini nggak tahu kalau gue humoris gitu loh. Baru lucu pas udah keluar ya. Emang kenapa sih, emang lu dulu jayus? Enggak, gue kayak lebih diem aja. Kayak gue tuh kalau lagi MC jokes? Segala macam itu kayak gue cuman diem di pojokan gitu loh, Syah. Dan literally di pojok, nggak tahu, kayak gue lebih suka diem di pojok gitu. Menurut gue kalau misalkan udah di pojok ya udah diem aja dah. Gue juga di pojok kalau MC. Gue nggak bisa nimbrung gitu, jadi kayak jadi kayak ya udah kan, terus ngomongnya terbatas gitu loh. Iya. Terus kayak mereka nggak sadar sebenarnya gue humoris. Tapi gak juga sih. Emang gue humoris kan? B aja sih. Lu selalu ketawa kalau sama gue. Kan Amel juga sih. Kita tuh terpancing Amel. Kadang tuh Amel tuh balasan dia tuh memancing emosi warga gitu loh. Aduh, gue pengen baca komen tapi jauh. Jayus katanya. Ya maaf. Ya udah deh ah. Niatan. Gue nggak pakai kacamata. Turun bu. Sorry bun. Kok gini sih Sia, melewat gini ini tripod gak, lu? Enggak ini, enggak kenceng. Udah. Apa HP gue yang keberatan? Enggak lah. Tau deh, yaudah. Enggak, gue gak melewat. Melewat gak? Bodoh. Ini aja yang megangnya. Enggak kok, gak melewat. Udah lah, gak usah dipanjangin ini ya, buat apa sih? Gak ngaruh emang. Aneh. Ketika lu bilang panjangin, terus gue kayak bingung kan buat apa. Ya, biar gak apa-apa. Ya. Gue pernah tuh nanya kayak gitu kan sama Amel, dia bilang waktu itu pas masih jaman-jaman ngekos. Terus kan gue dulu kayak ngekos sama Amel. Terus pas pulang latihan gue nanya, menurut lu gue mandi gak ya? Apa gue mandinya besok pagi aja gitu kan, udah capek banget ya. Terus dia bilang mandi aja lah biar gitu kan, biar kayak terus gue biar nanya, apa gitu, biar apa? Terus jawab biar biur. Saya malas banget kalau ada Amel yang ngomong. Dan itu kayak udah subuh gitu loh, gue tau kayak lagi capek terus dia jawabnya kayak gitu. Gue malas banget sih. Gue gak kuat temen-temen iya. Gue malas banget sih jujur. Parah sih. Aja showroom karena udah lama kan gak showroom. Emang ini pertama kali lu showroom abis? Abis grad, serius? Ya. Terus ada guanya. Kok sepi lagi sih? Gue bulan Maret kagak showroom Samsung loh. Ya udah gak apa-apa. Ya ngasih tau aja ke warga showroom. Guys, nge-like ya? Aduh. Tapi gue masih ada showroom sih di sini harusnya. Gak apa-apa. Apa lu mau login di gue? Kenapa? Gak usah, gak ngerti caranya. Ini masih ada coy. Udah dihapus tapi kayaknya aku gue deh. Iya, dihapus. Hai. Benar. Pindah IG aja. Mau showroom, memang gak boleh. Kalau di IG gak dapet tweet. Benar. Sorry nih. Enggak, bercanda. Emang aku udah gak pernah showroom. Iya. Dari masa showroom aku gak dipake. Benar. Aku udah live IG waktu itu. Oh, lu udah pernah live IG? Udah, aku belum pernah juga sih. Halo, gak suka, gelai. Aduh, gak tau lagi mata gue. Ya gini nih, aku udah mau deket-deket tidur pasti. Coba ya, bentar. Enggak, itu udah kok. Coba dari tadi kedengeran gak gue cerita soal rapid? Kedengeran gak? Gak? Soal gue cerita di rapid, kalau denger berarti delay doang, nggak tahu deh gue, atau delay atau nge-lag. Lagi ngecas nggak sih? Lagi ngecas lo nggak sih? Oh nggak denger mereka? Oh iya. Ya, udah. Kenapa ya, lu pakai provider apa sih kak? Yang merah. Sebut aja udah bukan member ih. Ya meskipun lah. Apa sih? Merah banyak tau. Kita tebak-tebakan. Sama, gue telkomsel maksudnya. Iya. Sama. Oh, gini. Wait. Bukan cantik yang lucu, tapi kayak cantik badai gitu. Udah belum? Masih nge-like enggak? Ini lucu akil. Itu enggak tuh kayaknya. Kayaknya udah okay. Udah. Layarnya hitam kalau apa kok James? Gimana Jesslyn hari ini? Mana saya tahu. Cihuy.
Enggak, dia kan Oshinya Jaslyn. Oh. Gimana performnya? Gua kira lu bacain komen, gua bingung kan. Enggak. Mana nih kita? Ulang dong cerita rapidnya. Enggak mau. Kawaii, hai Koji-san. Hai Koji-san. Begini kawaii ya? Kawaii enggak kita kawaii kayak gini? Aku. Kaget. Layarnya gelap. Kawaii gini. Nyak. Ikinis. Gak nonton ya, bohong banget. Arigato. Ya. Pokoknya intinya Teti gitu dah, anak ayam banget. Iya, jadi itu kan aku kan nyampe, aku juga tapi juga kan gue duluan kan nyampe situ. Karena biasalah, biasa kalau orang dari tempat jauh tuh persiapannya lebih ini kan. Akhirnya gue nyampe duluan ke stasiun. Terus Lala ya nyusul karena dia kan deket kan di Jakarta. Terus habis itu gue bilang, oh lu di mana? Gue nggak berani masuk nih kalau nggak ada lu. Terus dia bilang kayak, ya udah lu masuk duluan aja, lu rapid duluan aja. Terus gue tuh yang kayak, gak mau lah, gue tuh chicken little. Dia setakut itu. Gue nggak bisa, gue nggak mau. Kayak gitu. Bahkan dia baru turun, terus dia kayak baru jalan berapa meter, dia udah panik kayak ngechat, gimana ini, gimana, kayak, oh my god, sih di situ banyak orang, lu bisa tanya dengan siapapun, biar lu nggak tersesat gitu. Bahkan kayak pas ini tiket pun gue kayak. Lala jalur kanan, gue jalur kiri, terus gue kayak motong orang gitu, gue kayak gak bisa kalau belakang Lala. Sebel banget. Gak bisa. Malam minggu lah gak bisa nonton teater. Bohong banget kok James, gak mungkin gak nonton Jaslyn. Kayak gak mungkin banget deh. Wah, Balam di mana ya? Balam, Balam di Balam. Coba tinggalin Teti, gak bisa. Gak pernah naik kereta sendiri, aku juga gak pernah. Ini first time kayak naik kereta tanpa orang tua gitu dan tanpa rombongan yang banyak gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku nggak ngerti jujur, cuman ya udah deh. Iya sih, kita tadi juga kayak udah ini terus nggak taunya harus prank dulu gitu-gitu ya, pengalaman sih ya, pasti ngikut Lala dong. Jadi kebalik ke selain jagain, makanya kalian so ngomong titip Lala, titip Lala, nggak ada gak cerita ada. Titip Lala ada ya, titip Teti. Maksudnya aku hari ini jadi anak Lala, di chicken big and I'm chicken little. Sebel banget. Bahkan kayak pas di eskalator kayak, lah lu harus depan gua. Kayak gak bisa, bahkan eskalator guys, jangan naik eskalator aja ya Allah. Kayak lah lu harus depan gua ya, biar gua bisa liat lu. Kalau dia di belakang gua kayak insecure gitu. Kayak takut dia hilang, tinggalin gue. Kalau lu capek gimana? Aduh. Kalau lu capek jangan hilang ya, kalau capek tuh ngomongin gitu. Jangan tiba-tiba ngilang. Kenapa gue kayak kuat. Kok gak denger lagi lu ngomong apa sih? Oh, resek. Mama gue nge-WA terus setiap saat. Kayak dia tahu anaknya ini mengkhawatirkan. Malu santai kan? Ma gue malah tadi ngirimin foto kue. Tuh. Kue kering. Dan cuma ngirimin foto doang. Terus kayak, apa maksudnya, Ma? Kayak, apa? Ya kayak... Terus gue bilang, kirimin ya, gue suka banget lidah kucing kan soalnya, terus kayak gue pengen banget lidah kucing. Rasio di mana udah sampai, makan dulu di mana, udah ini sekarang lagi apa, mana foto-foto di kamar, berenang gak, tadi tidur tuh, yuhu, anak mami lagi ngapain, habis mandi, lucu nggak selfie gue, yang habis itu. Udah makan malam, makan apa, hantangin minum, gitu-gitu mah gue. Kapan balik kamu? Kenapa sih kalian nanyain kayak, aku gak tahu, jujur, maksudnya aku soalnya mager, bukan mager sih, aku gak enak kalau misalkan aku ke Lampung, takut terjadi sesuatu. Maksudnya gini loh, kayak gue dari Jakarta ke Lampung, pasti gue harus kayak karantina dulu kan, 2 minggu, gitu-gitu, kayak kasihan sama bapak gue, kayak ntar deh, gitu. Nanti aja kalau keadaan sudah mbak udah vaksin nggak btw belum lah mbak, makanya belum. Kayak ya udah deh nanti dulu sabar dari Jakarta dulu. Aja iya benar Kak Deni, soalnya kayak takut gitu loh. Soalnya mamaku juga nggak yang kayak ngebetin aku pulang, ayo pulang, enggak, karena mamaku ngerti gitu, kayak ya udah di situ aja gitu. Btw kita habis berenang guys. Soalnya kalau ke Lampung tuh kayak nyebrang gitu kan, kayak gue takut gitu, nggak tau kenapa deh. Kok gue sekarang jadi takut ya naik pesawat ke Lampung atau naik kapal ke Lampung tuh gue takut, nggak tau kenapa. Biasa naik pesawat apa naik kapal? Naik pesawat. Oh gitu. Terakhir naik kapal kapan ya, lupa dah. Gak apa-apa, soalnya naik pesawat cepet banget, kayak cuma 25 menit. Iya tadi tuh Lala cerita gitu, dia tuh orangnya kayak agak nggak sabaran gitu loh. Kayak bahkan di kereta tuh dia kayak yang pegel, woy gue nggak bisa duduk lamaan gitu-gitu, kayak nggak bisa guys. Padahal kayak hitungannya tuh kalau ke Purwokerto tuh kayak deket. Enggak, itu efek
gue juga kayak nggak enak gitu loh lower back-nya. Jadi kayak kalau terlalu lama duduk kan kaku, nggak bisa sih sakit. Iya, iya. Jadi kayak ya udah, aduh gitu. Sementara gue kayak yang tidur. Lari aja di kereta. Gue kayak dengan nyaman. Iya. Keretanya berhenti nungguin gue. Namanya Tony Molitasha. Nih? Iya. Soalnya gue kayak ini kita pakai Tony Molitasha. Soalnya gue gitu deh. Kalau lagi showroom kayak gue suka retouch lip tint. Gila, kalian kan di showroom gue gak sih? Lu gue sen batu showroom tau lah. Oh iya? Maksudnya sen batu showroom tuh gimana? Gue selalu tiga besar. Tiga besar apa? Nomor satunya tuh Kak Feni, nomor dua Cishani, nomor tiga gue. Oh iya? Iya. Wah gila sih, Teti terbaik. Terus, sih tiba-tiba bulan apa itu ya? Yang kalian semua tiba-tiba ambis itu. Terus pokoknya pas enggak gua, tapi gue pasti selalu terbelakang sih karena gue abis itu gue gak ikutan ambis, gue kayak mager gitu kan. Iya, iya, iya. Gue kayak ya udah gitu. Oh enggak, gue sejak kayak restrukturisasi gue udah gak jarang ke showroom. Tapi sebelumnya itu gue rajin banget, kayak bener-bener seminggu. Gue ngerti kok orang-orang konten lu bagus juga. Kayak gak tau kenapa kayak orang-orang tuh betah gitu di showroom lu gitu. Karena kepala gue ngomongnya ngarang banget cuy. Kayak obrolan lu tuh bermanfaat kayak kalo, enggak, gak bermanfaat. Justru obrolan gue tuh saking gak jelasnya. Kalau obrolan gue lebih paling gak jelas. Bahkan kayak teman-teman showroom gue kayak bosen deh di sini gitu. Kalau aku diet gak makan malam. Aku lagi gak diet justru. Bahkan kayak besok aku gendut. Kita tadi habis makan nasi padang. Iya, nasi padang. Terus habis itu kita makan makaroni. Terus habis itu Tasya makan roti kayak apa? Nugget gitu ya. Oh, repot lah. Iya. Kenapa sih lu masih sensor-sensor? Gue jadi gak enak hati karena ini showroom lu. Nah, iya sih. Enggak, gue emang gak biasa juga sebut gitu merek. Jadi kayak gue dari dulu udah sebut merek. Jadi gue kayak nggak suka soto sih, jadi gimana ya tadi kan nanya kan ke Amel apa yang Mel yang terus kayak dia soto Samyasi kalau nggak salah yang terkenal, dia tuh ngomong mulu tau di Twitter kayak makanan Purwokerto yang itu soto Samyasi terus tadi kita gue kepo betulnya, tapi sih lala nggak mau makan soto aneh. Cups. Next deh kita ke PWT lagi. Dalam rangka apa ini aja lu udah ngeluh tadi ya. Gila, gak ada bandaranya, gue pusing banget naik kereta. Padahal kayak menurut gue tuh sih cepet loh. Yang kita berangkat 8:30, terus nyampe sini kayak jam 2:30 aja. Gak tau lah, siap, pusing gue kayak ngerasa makan itu lama, kayak, gue gak betah duduk lama-lama. Makan dia kayak mau ke toilet kan, terus kayak gue bilang toiletnya sih bersih sih lah. Cuman lu kayak insecure aja, soalnya lu kayak ke toilet tapi sambil berjalan gitu, kayak berasa jalan gitu kan. Dia kayak gak jadi ke toilet deh. Terus jadi kayak makin gelisah gitu. Tidur cuma sejam, gelisah. Biasalah, mereka tahu kok kebiasaan gue kayak burung abis makan tuh keluar. Jadi kayak ya udah, Amel waktu itu kayak gitu ngomong kan, gue kan bilang kan. Kayak burung dia ngomong. Kok gue enggak enak ya perutnya, gue bilang gitu. Kayak burung baru makan. Sumpah. Terus gue kayak iya sih gitu. Enggak salah gitu ya. Tapi sekarang kayak lagi enggak bisa. Udah deh jangan dibahas. Panda bahas begitu kocak. Malu-maluin aja. Nggak, tapi kayak kan sebelum berangkat kan gue bilang kan kita nggak mau beli makan nih, soalnya kan dalam kan gue Nora kan nggak pernah naik kereta sendiri selain sama JKT. Gue nanya tuh di grup yang basa-basi kita bertiga, dapat makan nggak sih di kereta? Kata si Amel, lu kira study tour kata gitu kan. Semua kayak ya maaf sih gue kan nggak pernah naik kereta. Soalnya tadi gue bilang pas di stasiun sebelum ini tiket, kita mau beli makan nggak? Iya. Buat siang kan ternyata nggak ada makanan. Ya udah tuh akhirnya kita kayak ke Lawson terus kayak beli makanan yang udah dipanasin gitu loh, setengah yang udah jadi gitu tinggal makan. Terus kayak gue simpen dong karena gue mau makan pas makan siang. Si Lala baru duduk beli makan ayamnya. Kenapa? Kayak gitu. Kok lu makan enak kata gitu. Ya udah kata gue. Kenapa ya? Kalau naik kereta nggak tahu, aku tuh misalkan nggak pengen makan tapi gitu ada makanan pasti aku akan ngunyah. Jadi ya udah, nggak bisa lihat makanan tuh kayak terlantar kan gitu nggak sih. Nggak bisa. Kalau pernah naik kapal nyebrang pulau, iya pernah tuh dari Lampung ke Jakarta. Gue juga pernah ke Bali. Iya ke Bali. Ke Bali dari Surabaya. Surabaya apa Malang sih? Dari Banyuwangi. Banyuwangi, iya kok Surabaya, kok Malang. Waktu itu bahkan gue ini tahu dari Jakarta terus gue naik mobil ke Surabaya, terus gue ke Bromo dulu. Wow, gue pengen sih ke Bromo. Baru gue ke Banyuwangi, nyebrang baru ke Bali.
Gue pengen, gue tuh suka, gitu. Gue lebih suka kayak pegunungan. Bahkan cita-cita gue tuh ke New Zealand emang pegunungan. Ya enggak sih, ya kayak ada sih, tapi ya iya sih, tapi kayak foto inget gue ada sih. Ya kayak gitu. Hijau gitu, gue tuh suka yang kayak gitu. Makanya kayak gue suka banget. Iya, kayak yeah. Gue tuh suka banget, gue lebih pengen ke situ gitu. Kok lu mata doang BTW yang kelihatan? Gak tau kalau sama muka, sama kayak itu bulat banget. Mau. Enggak weh. Gak mau. Mama kamu perfect. Yes, of course. Kalau you're perfect. Kalau jago tau berenangnya. Tadi tuh gue berenang itu kayak gaya dogi doang. Yang kayak apa sih, lu tau gak sih yang gerak tuh ini doang kayak yeah, gini. Karena gue tuh gak mau eyelash extension gue basah kan. Setara Lala tuh yang kayak weh, dia kayak pakai baju renang, kayak bener-bener baju renang gitu loh. Kayak atlet ya? Yang atlet renang, terus dia pakai kacamata renang. Terus berenangnya kayak bolak-balik. Gue kayak wow, sementara gue kayak gue kayak, ah kita pindah aja yuk ke kolamnya anak kecil, soalnya lebih ayo. Anget. Terus gue denger, ayo. Iya weh, kayak berenangnya gue kayak berenang gimmick doang. Kolala beneran weh. Maklum anak laut di Sumatera. Terus kita lapar. Tapi aku sesuka itu renang guys, makanya aku sampai hitam. Tapi aku suka. Kayak cuma hitam tau liat nih sekarang. Ya ini karena efek aja. Kalau oh, gitu. Kayak eksotis coklat masih. Gitu tuh. Oh iya sih, tuh. Lumayan. Tapi gue kayak enggak gimana ya? Ya udah. Kayak bukan hitam dekil kayak tan. Enggak sih. Gosong. Gue lagi mencoba. Oh, mencoba menghibur gue ya. Oke. Iya, tan, iya tan. Tuh kayak bule-bule Bali. Iya, gitu, emang kan. Sih. Jadi gue kayak ya udah belang aja. Gue bete banget gitu lihat Nisha. Oh iya. Wow. Tapi gue kayak tadi berusaha kayak enggak kok. Iya. Udah jujur aja, kok gue lebih suka orang jujur ngomong kok lu gosongan sih gitu daripada lu kayak enggak kok biasa-biasa aja gitu. Iya, Tasya mau enggak jadi. Ya sana, cepetan bunyi. Enggak bunyi. Itu warna tapi dalam eksotis. Warna eksotis. Iya, tapi aku enggak jangan dikibas-kibas. Tapi aku kayak ya udah gitu loh. Ngerti gak sih? Karena aku suka, karena aku berenang gitu, bukan kayak iya, bukan main layar. Iya, gitu. Kayak bukan kelayaban. Iya. Tapi gua tanya, aku renang juga karena terapi. Lah iya, Lala kok lu sekarang ini sih kayak hobi berenang? Soalnya itu kayak waktu itu kan gue pernah nginep di apartemen GG kan sama Ike. Terus kayak mereka tuh kayak mager gitu loh diajak berenang. Lala tuh kayak semangat banget. Kayak mau berenang gak? Mau bahkan dari pas sebelum berangkat tuh kayak udah chat yang kayak Okay, gue akan bawa baju renang, ayo kita berenang. Terus kayak, kenapa lo mau banget berenang? Suka. Tapi ya dia suka dan suka banget, dia maaf ya. Iya gitu. Guys, ini ada mukanya. Iya emang suka berenang, jadi ya gitu. Kita tapi kenapa cajaran lu banyak sih ketika aja. Pakai sunblock udah, aku enggak ngefek pakai sunblock. Aku pakai sunblock tetap ya pakai, tapi ya namanya sinar matahari ya. Terus juga kalau menurut aku kayak pengaruh kaporit di kolam renang tuh ngefek loh ke kulit. Iya. Kulitnya jadi kering terus itu. Tadi aja gue tuh ngerasa sih belang gue kayak makin belang karena kayak airnya tuh enggak gimana sih kaporit gitu dah. Jadi kayak ya gue ya udahlah. Ya maaf ya guys kalau kelihatannya kayak kok belang, kok apa ya. Kan enggak belang banget. Sih. Udah siap ngomong aja iya. Maksudnya lu enggak belang, lu gosong semua. Iya. Lu saya ngomong. Oh iya, kamu gair banget ya. Iya. Pede banget gue. Enggak belang, lu gosong semua. Kita lihat. Wow. Soalnya gue enggak melihat tanda-tanda belang kayak gosong tuh. Semua tuh. Iya, gosong banget. Sih, ya. Gosong banget ya. Gila. Iya ya. Tuh. Tapi gue juga bukan yang putih banget lah. Mungkin kalau lu sebelah lu Jesslyn mungkin. Nah itu baru sih. Makanya gue waktu itu bilang gila Jess gitu. Dia anak, dia anak komputer gak pernah keluar rumah. Gimana gak pernah main dia. Di rumah terus main komputer. Kalau gak JKT dia pergi bareng gak putih ya. Kalau kita kan ya udah. Gak sih gue juga persen di rumah doang. Iya, gue nggak betah lah, gue mah ya biasa bolang sih, bolang. Tapi mereka kayak bolang sih belang, kayak suka-suka aja tuh gue kayak bolang ya nggak? Sate. Ya nggak guys. Ada sih kemarin kayak yang komen agak sedikit menyakitkan apa, gitu, kenapa? Tapi kayak ya udah deh bodo amat. Kayak ada yang bilang gosong tuh lihat-lihat gitu kayak iye gitu. Oh my god. Emang iye. Ya, emang bener sih gitu, tapi apa-apa. Kan emang kenyataannya begitu, jadi kayak ya udah. Betul. Sans. Tapi enak sih jalan sama Lula. Kenapa? Kayak gak wacana gitu loh. Bahkan kayak bukan. Itu kita kayak beli tiket tuh kayak dadakan gitu kayak iya. Kayak langsung gitu loh, kayak persiapannya belum mulai kayak yaudah langsung. Iya, karena nah aku tuh enggak suka
aku gak tahu. Kayak gue tuh gak suka sih ya kalau misalkan kayak dari jauh-jauh hari, iya kita takutnya gue gak jadi. Itu tuh malah wacana juga, yeah. Kita harus yang ini tau. Sementara gue yang kayak berat langsung udah. Iya gue juga tuh gak suka yang kebanyakan mikir gitu loh. Jadi kayak kalau udah ya udah langsung nah, langsung transfer, langsung ini. Jadi kayak gak ada waktu buat mikir-mikir lagi buat nolak gitu. Langsung. Siapa tuh yang bilang? Gak tahu, aku lupa, aku gak kayak cuma ngeliat sekilas doang, tapi ya udah sih. Boleh tuh, gue baca komen. Ngeradak boleh, ngeradak tapi jadi. Ya aku gitu kan, makanya gue tuh gak bisa sih. Dan gue juga, lu tipe yang gimana sih? Lu kalau lu gini, misalkan lu gue yang setengah M aja mukanya, iya. Gantian lu yang ini. Ya gue kalau kayak gini tirus deh. Tadi makanya gue mau kan kayak dari situ. Gue juga kalau misalkan main ya, gak yang kayak ini loh, nggak yang kayak satu komplotan diajak. Jadi kalau misalkan emang mau main kayak cuman misalnya gue rencana sama A, sama A doang. Jadi kayak terus suka kadangan yang gitu ya, yang B C D F G kayak suka, kok gue nggak diajak, gue udah kayak ya gimana ya, kayak kalau justru kalau terlalu banyak juga jadi nggak jadi. Jadi karena gitu, biasa kalau satu nggak jadi yang lain pasti kayak ikutan. Iya iya yang kayak gitu kan. Terus kayak gue kadang bingung, kayak bingung gitu loh sih, kayak gue sebenarnya gimana sih, kayak gue harus apa sih gitu kadang gitu loh. Kayak kadang gue main sendiri aja deh biar gue aman, ngerti gak sih? Tapi kok main sendiri juga gue suka kok. Iya apalagi kok kalau mall. Iya, soalnya kalau ke mall nih ya pasti kalau misal lu rame nih, lu mau makan aja tuh ribet banget. Oh enggak sih, gue kalau ke mall jujur gue cepet ya karena gue mager. Enggak, maksudnya kalau misal lu tipe mau makan gitu sama temen-temen lu gitu ya pasti lama gitu, soalnya kayak tiap orang beda. Terus ujung-ujungnya kayak yaudah deh terserah gue ngikut. Tapi ngikut siapa, semuanya ngomong terserah gue ngikut, males sih gue. Kalau gue sendiri tuh kayak enak, kayak gue jalan sendiri. Kalau gue mau makan ya gue makan, kalau gue mau berangkat ya gue berangkat. Nih makanya buat kalian yang sering kayak nanya, kok nggak ada A, kok nggak ada B, kok nggak ada C, ya gimana? Itu bukan karena kita selek gitu. Iya karena emang. Tapi karena kita nggak punya teman. Timingnya juga, timingnya ya. Tadi dia baru ngomong gitu kayak, gue pas SMA bukannya anak, bukannya ini sombong, tapi emang gue nggak punya teman. kayak misalkan Tasya lagi ngomong gitu, ntar gue gimana ya, kayaknya gue ribet deh kalau misalkan ada event ya bilang misalnya nikahan gitu, kayak nanti gue ngundang siapa, terus gue kayak mikir gue ngundang siapa ya, gue kan gak punya teman. Terus dia bilang gini, kita lagi ngomongin kalau undangan tuh berapa sih, gue bilang gue bilang undangan tuh biasa berapa sih, kalau 100 tuh banyak gak sih? Nah terus kayak gue bilang kalau misalnya gue sih 100 sih gue bingung ya. Terus salah bilang ini, iya sama gue kalau 100 bingung, banyak banget, gue 30 orang aja bingung, gue bilang gitu kan. Lah gue manjusnya 100 bingung mau ngundang siapa aja, banyak dikit banget. Terus dia bilang, enggak gue 100 aja kebanyakan, teman gue aja gak nyampe 30 kata Lala. Ya ilah lah kata gue. Kayak gimana sih, gue bingung. Bener-bener loh gitu. Aduh kocak deh, tapi emang gitu loh guys, kayak gimana ya. Ya udah lah, kan aku juga sering bilang kalau aku emang Lala star syndrome tau, dia kenapa? Selektif gitu temen-temennya. Oh iya ya? Enggak, iya. Kok lu mukanya jadi kayak baper, gue gak jadi kayak gue salah ngomong gak sih? Terus gue tadi ngomongnya gue tuh orang gampang baper. Enggak, sebenernya gue tuh karena Gue tuh perasa banget lah. Gue tuh perasa banget, gue gak bisa. Kayak gue takut aja, takut gue trauma digituin. Kayak takut beneran gue sombong. Gimana sih? Makanya jangan ngomong gitu dong, takut. Temen-temennya Lala, nih ya, yang di Lampung. Jadi tuh Lala sama ini gak temenan kalian sama kalian tuh karena dia karena lo orang beda sama gue. Karena dia merasa beda level sama kalian. Kok beda level sih? Karena mereka gak teman sama gue pas SMA. Gue dimusuhin, lupa. Pas SMA kan gue udah cerita. Iya. Gue dimusuhin, jadi terus kalau mau teman sama gue malas. Jadi bully guys, sebetulnya. Ah, kacau. Bahkan kalau gue temenannya selalu ngegeng. Kalau dia, gue bilang gini, iya kalau gue tuh pas SMA tuh banyak temen karena gue temennya ngegeng. Karena kan semuanya ngegeng. Gue tuh takut ke live out. Terus dia bilang gini, nah iya itu gue yang ke live out itu. Kasian kata gue. Ya, kayak aku bilang gitu loh, kayak dia bilang gak ada, saya bilang ya gue tuh banyak gengnya karena gue gak mau gitu. Ya gue bilang, oh ya gue banyak temen yang harus gue undang karena gue temennya ngegeng. Misalnya gue ngegeng berlapan, kalau gue undang satu kan gue gak enak tuh sama yang bertujuh. Terus gue kayak, ya itu gue yang ke left out itu gue. Makanya gue gak ada temen. Ya udahlah, kasihan lah teman-teman. Tapi undangan lu banyak dong. Kan kita kan waktu JKT zaman lo ya 770. Hah? Pas JKT all member aja, pas kita semua zaman gue berasa gue wak gengnya. Lu ngomong sekata-kata. Ya maksudnya gue, daripada lu bingung undang, kan ya lu undang aja rame tuh 70 orang, isinya JKT semua. Gitu. Masih jauh. Intinya tujuan gue mah gue nyenengin orang tua gue dulu sama diri gue sendiri. Tapi kalo tadi kita ngomongin ya, kita tuh kayak bukan tipe mikir mau nikah muda.
kita tuh kayak mikirnya adalah cari duit dulu. Tapi emang banyak sih orang yang kayak ngomong ke gue gitu, kayak bahkan ya mbak gue nih, dia tuh sering banget ngomong kayak, Tasya kamu tuh ya makanya tuh kamu cari ntar suami yang kaya. Terus gue kayak ngomong gitu doang ke mbak gue, kenapa harus cari suami kaya? Kenapa gak gue aja yang kaya? Iya, gue sama mikir gitu. Iya kan? Gue tuh sama mikir gitu, tau. Kayak ngapain gue harus ngandelin orang kalau gue bisa ngandelin diri gue sendiri gitu. Keren banget sih. Tapi emang bener. Dekil banget gaya. Canda lah. Aku tuh perasa tau sih ya. Gue sedih kalau dibilangin dekil. Tapi kalau misalkan ada yang bilang kalau gosongan, gue bakal jawab dengan senang hati. Kalau gue karena gue renang gitu. Kalau gosong boleh, kalau dekil no. Kalau dekil gak boleh. Kalau dekil tuh kayak gue gak ngurus diri gue. Gue ngurus diri gue. Iya. Kan gue bilang lu tuh ten. Lu tuh ten gitu. Udah mau bobo. Lala bobo. Off baperan. Off baperan. Tuh gosong tapi keren, iya, gak apa-apa. Wanita independen, yes. Yes. Tapi emang enggak ini ya guys, bukan sok-sokan ya kita. Kayak ya, sok-sokan sedikit misalnya, iya. Sok-sokan banyak tapi mau merendah gitu. Iya sih ya. Tapi maksudnya kalau bisa kenapa enggak sih? Ya enggak sih? Iya, kayak ya kenapa maksudnya harus mengandalkan orang lain kalau gue bisa mengandalkan diri gue sendiri, intinya mah gitu. Gitu loh, kayak lagian juga lu bisa apa ya, kayak segala sesuatu tuh pasti lu bisa ngehandle dengan diri lu sendiri ujung-ujungnya. Gila. Mau misalkan lu kayak cerita ke orang, gue gini nih, gue ini, pas ujungnya kayak lu sendiri yang ngehandle. Betul. Lu sendiri yang ini apa sih, nyelesain itu. Jadi kayak ya udah nggak usah terlalu berharap dengan orang lain. Keren sih lah menurut gue sih lu kayak. Yeah. Tuh kan Allah soms banget. Tapi emang harus gitu tau prinsipnya, biar juga lu kayak nggak sakit hati aja ke orang-orang, ngerti nggak sih? Bener-bener. Gitu. Guys. Sih, gue tuh kayak bahkan kayak gue tuh suka mikir kayak dari dulu kayak gue tuh bukan yang pengen punya pacar ya, gue tuh nggak pengen gitu. Tapi gue pengennya punya support system gitu yang bisa nyemangatin gue tiap hari. Tapi setelah gue pikir-pikir tuh kayak, tapi lo nggak mau gue ya? Enggak. Oke. Okay. Tapi setelah gue pikir-pikir tuh kayak sebetulnya tuh kayak yang bisa at the end yang bisa buat kayak semangatin diri sendiri tuh kayak ya lu doang, ya, lu doang gitu. Emang. Kayak emang gak ada yang lebih najis banget. Omongin apa sih jadi kayak gini? Betul ya, tadi tuh dia ngomong gitu tau di lalala di kereta ngomong gitu. Kalau jadi nge-spill semua yang gue bicarain sih, bete deh. Ini ngomong kita yeah. Kayak gue tuh sama Lala mungkin kayak gak terlalu sering nongol. Oh iya bener-bener banget. Karena emang kita tuh kayak biasa aja sebetulnya, gak sih? Kayak bukan yang tipe-tipe chat tiap hari juga, yeah, maksudnya yeah. Ngerti tapi kan? Tapi deket. Iya deket, maksudnya justru masih. Kamera bilangnya deket ya. Nah, tapi maksudnya lu tau gak sih kayak tipe-tipe temen tuh yang kayak lu gak harus ngobrol tiap hari, lu gak harus ketemu tiap tapi hari gitu, ketemu. Tapi iya kayak ya, ya udah klop aja ya gitu. Nah, apa nih? Teti lu picky aja gak usah alibi. Iya, sebetulnya gue bukannya ini sih. Ya lu picky ya? Enggak. Bukan juga, gue Gemini, gue suka memainkan hati. Wah, pria. Padahal gue kurang cocok loh sama Gemini. Oh iya, lu apa sih? Gue Capricorn, tapi entah kenapa kayak gue sama Kak Anin tuh Capricorn gak sih? Iya. Capricorn Capricorn itu nyebelin. Gue tuh nyebelin. Tahu, lu enggak tahu. Gemini juga nyebelin. Jadi waktu itu tuh kayak benar-benar kayak hashtag Indonesia tentang Gemini. Oh iya. Tapi emang gue kayak kurang cocok aja sama Gemini, tapi enggak tahu mungkin lu tipe Gemini yang enggak tahu deh. Gue sih mau cari pasangan tuh Sagittarius. Gue ngerasa kayak Gemini cocoknya sama Sagittarius deh. Emang apa sih guys horoskop? Feeling aja gue. Kayak gitu sih gue biasa kalau kenalan nanti gue mau pertanyaan pertama gue itu zodiaknya apa. Kalau dia jawabnya enggak sesuai gue kayak oh I'm sorry. Sorry. Super sorry gitu. Gemini. Gemini. Oke, ya udah deh. Padahal Gemini so fun tau. Kenapa sih pada enggak suka? Ya mungkin kalau emang lu Gemini yang itu ya udah sopan aja gitu. Ya enggak tahu sih, gua sih nyocok-nyocok aja. Iya ya. Kalau gitu ganti deh mungkin Scorpio kali ya. Ya sih gua cocok mungkin sama naga yang kepala. Soalnya gue naga buntut kan. Jadi kayak emang naga buntut. Naga kita buntut kan emas. Ya lu iya. tengah-tengah. Iya, naga emas. Kan? Gua di pojok di buntut nih masalahnya. Emang gitu. Iya, gua Desember 29 ada pojok banget. Oh, buntut. Gitu. Yes, kata emak gue. Jadi kalau bisa lu cari tuh palanya. Gua naga badan. Ya. Badan. Sekarang kita nyari kepalanya. Nyari kepalanya tuh kepala naga tuh kata emak gue. Terus itu si Jesslyn tahu dan April. Iya.
Iya sih, dia masih pala. Dulu kan kita kan ini ya, kita kan punya grup bertiga gitu. Terus nama grupnya kasihan. Terus fotonya foto gue yang grumpy. Foto yang kayak pas akademi lagi. Terus kayak kita kayak dulu kita itu pas zaman-zaman apa ya? Pas zaman-zaman lebaran gak sih? Iya. Bulan puasa tuh kita kayak bener-bener tiap hari push rank Mobile Legend gak sih? Jelas banget push rank sama teman-teman gue lagi. Teman gue cuma dua. Teman-teman gue juga. Teman gue cuma satu tiap hari gue recokin. Masih bangun gak? Ya kayaknya temen lu cuman... sama temen gue juga sampai pada main gak sih kayaknya? Iya, waktu main itu ya, bareng. Bareng kita main bareng, karena kita gak ada temen lain. Dan temen gue tuh jago, jadi temen tuh gue kayak juga. Gue mau ajak buat gua, buat nge-carry gue sebetulnya. Nah kita terus semua kayak... tiga-tiga gak mau ngalah, semua mau pakai MM, apa semua pakai minyak, kan newbie ya, sampai sekarang semuanya maunya pakai minyak, dasar cewek, cuma bisa pakai minyak. Terus akhirnya gue sempat pakai apa tuh yang, itu yang ini yang kira gue cuma healing doang dari belakang ini. Rafaela ya, Rafaela gue master Rafaela banget akhirnya. Sumpah kocak. Udah deh jangan bahas Mobile Legend. Enggak, tuh waktu itu kita tuh bertiga kan kayak selalu jadi beban gitu. Terus kita kayak hampir mau ngerename jadi dam-dam berdambes gitu guys. Tapi nggak jadi karena akhirnya habis emang itu kita aktif JKT lagi karena waktu itu pas lebaran 2019 ya. Habis itu kita mulai masuk apa ya, gue lupa sih. Pokoknya sibuk aja lagi, gue juga lupa sibuknya apa. Oh justru Rafaela, waka-waka-waka. Lu kenapa? Salah sama Rafaela lah. Katanya lu pernah pake Fanny, cacat tuh. Pokoknya dia ngiam selalu. Iya. Jason jago sih. Ya dia mah cepet kan, emang dia paham lah. Tapi lu juga oke. Gue yang paling bala, tapi gue selalu ngotot mau main. Akhirnya gue dikasih role yang gak penting, Rafaela. Terus kayak ada lu belakang kita sih. Iya, gue bener-bener selalu di belakang. Terus kayak gue liat mudaranya udah wami sih, wui. Tapi gue Rafaela, gue lumayan lah membantu. Iya, iya, lumayan. Dikit. Lu gak enak aja kan. Kenapa lagi biar lu seneng aja dah. Tuh healing for tuh Teti top global nih. Tuh kalau lu serius bisa nyetak Valkyrie Teti. Iya, sayangnya emang kita enggak serius. Sayangnya sama Teti juga enggak serius. Sebetulnya kalau mau diseriusin ya emang pasti bisa, cuman kayak kita waktu itu kok enggak bisa deh, kita kayaknya mau fokus mengembangkan diri di JKT aja gitu. Sampai PHK. Gue sih biar ke Teti support tulus. Gak suka diseriusin. Enggak sih, jujur. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Fokus pendidikan. Teti kapan nikah? Besok lah kalau gak hujan ya. Teman-teman gue. Coba lah bareng gabungin venue-nya. Venue-nya bareng. Patungan kan. Bisa, bisa. Nah. Baca lagi. Mana sih komen-komennya? Besok lah Amel, iya bener sih. Mikir gak sih, tadi tuh gue mikir tahu pas lagi di kereta. Emang gue mau nikah, gue masih baca fanfiction Jaehyun. Kayak hidup gue gini-gini loh. Gue bilangnya mau hidup keren, tapi gue tadi di kereta kayak masih bucin Korea. It's okay. Tadi dia juga ngomongin, iya gue mau nikah kok calonnya Minhyun. Masih aja sambil berenang tuh ngomongnya kan. Dia bilang, gue gak punya ini anak, gak mau lah sependek gue katanya, kasian. Makanya gue nih gak mau Minhyun katanya. Ya ilah kata gue lah. Enggak, tapi gue lebih ikhlas sama Minhyun sama orang lain sih daripada sama gue. Iyalah, gila, ya gila lo ya. Kasian Minhyun ya. Gila lo ya, kayak justru tapi gue tuh kalau ngasih kalau untuk Minhyun kayak gue nggak tahu ya dia kapan, tapi kalau Xiumin kayak gue tuh butuh berita baik dari Xiumin. Kayak gue tuh butuh berita Xiumin nikah gitu tiba-tiba. Kenapa? Kayak Chen gitu, dia udah tua. Kayak Chen kan udah, oh ya gue nunggu Xiumin nikah. Gue nggak tahu pas Chen nikah ya. Tuh adik kecil gue nangis di teater. Iya si Kitty ya, bahkan gue ketemu dia depan food hall kan di FB. Di situ dia udah kayak anak linglung kayak tapi dia masih nahan nangis. Terus kayak gue kayak, oke sini Christy aku pegang tangan kamu ya biar nangis, kamu tidak hilang arah. Enggak, dia tahan tuh di lift kan. Pas udah nyampe teater langsung kayak keluar deras gitu sambil peluk gue bingung kan. New SK tapi tuh emang sedih sih, maksudnya kok tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Haechan nikah juga kayak kaget aja. Gue kayak tapi shock. Gue gak tau sih, gue tuh gimana ya. Di per K-popan tuh gue mengalami naik turun juga sih, kayak ibaratnya pas gue kan Shawol ya, kayak Shawol banget. Kayak gue tuh suka Jonghyun sama Ki banget.
terus kayak tiba-tiba itu gue lagi les, gue lagi iya gue lagi les lagi lihat apa sih itu ya, belum masuk JKT, iya belum masuk JKT, eh 2018 lagi 2017 2017 terus gue kayak lagi lihat, terus gue kayak dan itu waktu itu inget gak sih? Waktu itu tuh dia pas ditemuin tuh kayak masih berusaha diselamatin. Jadi kita kayak, gue tuh inget banget, gue kayak bengong di kamar, kayak nungguin kabar gitu. Iya, iya, gue kayak gitu, terus gitu. Gue kayak pas udah, gue gak fokus tuh, terus gue pulang lah. Iya bener weh. Gue nangis sih, nangis banget. Tau yang kayak sih, tapi itu emang sedih sih. Yang kayak terpuruk banget. Kayak sedih banget, tapi ya udah, terus kayak Luhan, terus kayak Tao, EXO, terus kayak Chris gitu-gitu kayak ada pada keluar. Terus kayak udah deh, menurut gue kayak yang namanya mereka juga punya hidup masing-masing, yang punya tujuan hidup masing-masing gitu, kayak ya udah deh. Gue pernah tahu ngomong ke orang kayak gini, gila sih harus banget nih gue ngomong gini. Kadang tuh ya orang tuh suka kayak ini loh, kayak kecewa gitu kalau misalnya kayak ngerasa kayak kenapa sih orang-orang ninggalin gue, kenapa sih orang tuh datang dan pergi. Padahal menurut gue emang hakikatnya semua orang gitu, bahkan kita pun tanpa sadar pasti tuh pernah lah keluar, cuman sekedar keluar masuk di hidup orang gitu. Tapi emang gitu. Jadi ya maksud gue siklusnya emang gitu. Orang tuh datang dan pergi, kita pun juga pasti pernah menjadi orang yang datang pergi itu di cerita orang lain gitu. Jadi masih kayak ya udah, menurut gue emang itu fase. Ya sih bener. Keren banget, gila gue. Stres ya? Stres keren lu banget lagi gue. Lagi gak sehat deh gue. Gue liat lagi gak sehat sih. Agak gak sehat, abis berenang kan. Ya agak sawan nih ya, agak anget gue. Gue biasa kalau renang gitu tau, kayak badannya agak anyeng-anyengan gitu kan. Kok anyeng-anyengan sih? Anyeng-anyengan tuh pengen pipis ya? Iya, yang gak bisa dong. Ya kayak agak meriang-meriang aja. Iya, meriang-meriang, maaf. Ih, males. Tuh guys. Aduh, dari kekar-kekar jempol aku juga. Kayak enak banget gak sih? Kenapa ya? Pegangin kaki karena dingin, jadi kayak gue pegangin kaki dari tadi. Gue pakai, gue pakai kaos kaki tau. Karena kayak dingin aja. Tadi kan gue ini kan ngupload mirror selfie gitu di situ. Terus pada kayak reply gitu, kirain katanya ih Touch Tati keren banget, kamarnya kayak anak sultan. Gak tau aja gue di hotel. Bahkan kayak ini tuh kita kayak beruntung gak sih lah. Tadinya tuh nah, kita pesannya tuh yang deluxe, yang deluxe, yang twin bed. Ya, gitu lah, pokoknya dia terus di-upgrade. Terus dah di-upgrade gitu, karena ya full tiba-tiba. Terus kayak, free upgrade. Gue malu deg-degan tuh pas dia ngomong, mohon maaf sebelumnya, ini ternyata kamarnya semua udah full. Terus gue tidur di luar ya? Apa ini, gue mau tidur di pinggir jalan kah? Gue udah dalam hati gue dak-dik-duk kan. Gak taunya, karena itu kita free upgrade ya ke rumah eksekutif. Terus gue kayak wow, mari kita coba, mari kita jadi sultan. Kita makan apa tadi, makaroni harga 20.000, biasa aja sih, nggak kayak Siska Hall juga. Besok dress code-nya pada apaan? Baju renang sih kebetulan, makanya tadi kita kayak kita renang dulu. Iya, kita mau berenang nih, kayak Amel. Semangat ya Tia sama Lala. Semangat, yes. Lala Hall dan Tati Hall. Bayangin Lala tinggal nyemper depan toko. Gak apa-apa lah, nyemper depan Rita Mall. Mall satu-satunya di Purwokerto. Love you PWT. Saya member JKT48, Pak. Udah bukan. Udah bukan. Gak apa-apa. Besok dress code-nya baju pacuan kuda. Eh itu gue pengen sih ya, pengen apa? Olahraga apa, menunggangi kuda. Kuda ya. Kenapa? Pengen aja, pengen nyoba. Lu gue sering tau ke puncak. Terus kayak ya bu, naik yang kuda begitu gue juga iya. Maksudnya gue yang bener-bener yang keren gitu loh, ngerti gak sih? Yang aku olahraga tahu, takut jatuh. Karena itu kayak olahraga banget, jadi gue pengen nyoba gitu. Ada tapi sih di Jakarta, tapi sih. Emang iya? Ada. Mahal pasti tahu. Kalau misalkan yang kayak lu sekedar coba gitu, kayak sebenarnya enggak sih. Kan ada kayak paket gitu loh, kayak belajar gitu. Kayak jadi jatuhnya sih kayak B aja. Bukan B aja sih, ya mahal, tapi kayak ya udah main juga olahraga kayak gitu. Iya. Tapi emang tadi kayak pengen nyoba gitu, guys. Kan ada yang tahu enggak sih di mana? Katanya lu tahu di Jakarta ada tapi. Ada, tapi kayak bener enggak sih gitu? Karena gue ragu. Soalnya pengen, jujur pengen banget. Tapi patut tuh nunggangin babi hutan. Capek. Yang lompat-lompat palang gitu. Iya. Tapi tata latihan dulu kayak di lapangan gitu kan. Iya, gue bagus dah. Ya fikir rapi gitu. Gue baju sebelah enggak apa. Tempat nunggang kuda. Latihan dan apa-apa belajar gitu. Iya, gue enggak punya kuda sih, guys. Mahal. Tapi ada kan yang mau disimpan di mana juga lah, susah. Di kosan lu bingung kan, ibu kosannya kok ada kuda. Ya Bu, ini untuk saya berlatih, Bu. Bingung di kosannya.
di parkiran. Sih kayak nunggu gitu, kayak diem kan kuda lagi di parkir. Ah, Tasya, males aneh banget. Bogor, kuda tadi. Lo jadi joki kuda. Enggak gitu. Enggak gitu, maksud gue kayak yang itu lah. Tapi lah ada kemarin ngomong ke gue enggak gitu kan, gue bilang kan. Yang kemarin itu ya udah apa kita ya masih pas di grup itu masih ngomongin gimana nih enggak ada makanan apa kita bawa makan di rumah apa kita terus gue bilang apa kita beli mie sedap cup atau pop mie gitu. Terus kata Lala, itu air panasnya dari mana? Terus gue bilang, ya udah air biasa aja lu kata-katain air panas. Ya terus dia kayak enggak gitu, Sya. Enggak masuk dia banget. Dia kayak udah capek kayak banget udah capek sama jokes gua. Bedanya naikin dong, gua udah kill tuh. Apanya nih? Ya kayak sahayanya kurang. Bentar, gua juga membereskan posisi duduk gue. Iya kayak enggak nyaman aja gitu. Aduh, apaan sih? Sumpah ini ya, tapi ini bantalnya berat banget sumpah. Kayak karung goni, gua bingung banget. Nah gue tuh ya nggak pakai softline guys, jadi gue tuh kayak nggak kebaca gitu komennya, jadi gue harus kayak gini. Pengen guys, pengen olahraga berkuda, tapi kan kalau orang-orang yang olahraga berkuda kayak emang mereka punya kuda gitu loh, Syah, jadi kayak gue insecure. Kudanya disimpan di situ. Gue insecure, iya. Tapi beli kuda di mana emang ya? Ya beli kuda Shopee ada. Shopee gratis ongkir. Karena gratis ongkir karena kudanya jalan sendiri ke rumah. Jadi gak perlu angkir, wow. Aneh banget nih, kisauan kayak otak gue ketinggalan bececeran di kolam renang. Sehat lu gue rasanya. Kisut, otaknya kisut. Takut. Naik Uma aja kan naik kuda, oke. Kayak gue pengen, jujur. Tapi udahlah, kalau emang gak bisa ya udahlah. Kayak orang-orang mah bisa gak cari olahraga lain? Kayak golf gitu-gitu, gue gak suka. Tapi kayak golf juga gue. Kalau misalkan mau, oh, baru ini saya di discuss stoop. Udah kelar abis. Masih, Cierni. Apa ya tadi, ngomong apa ya? Kayak iya, ini gitu lah, berkuda. Dulu ya, ini kan adik gue kan, adik sepupu gue kan sekolah di Surabaya. Terus di sekolah dia tuh sekolah yang kayak elit gitu ya. Ada ekskul panahan. Keren gak sih? School archery. Terus gue kayak yang wow, sementara di sekolah gue dulu ekskulnya pramuka. Kayak males banget. Tadi ekskulnya udah di luar negeri, mana kan. Pengen deh. Eh, Killstagram emang masih lanjut lagi? Masih. Barusan bukannya kemarin udah tamat ya? Ya beda pemeran ya? Iya. Iya, lanjut cerita. Beda ini. Polo Air. Polo air, polo air. Iya, polo air. Gua mikir polo air di udara. Apa ini udara? Polo air. Apa ini udara? Polo air. Ya gua bingung. Ya polo. Aneh banget sumpah lu. Gua kira polo air. Polo air. Polo air padahal enggak ya. Polo air. Dulu gua olahraga apa ya? Standar sih gua futsal. Basket ya. Iya, futsal basket. Anak cantik ya cewek, gua mah bingung dah. Bisa kayak gitu. Gak kelihatan, Wak. Ya intinya mereka tinggi, semampai, dan cantik. Gua doang itu. Loh. Tinggi, semampai, ya cantik. Ya kan. Main hidup apa ya. Ya emang gini guys, kalau lagi ngeliat apa, aku suka kayak memuji orang aja kalau emang orangnya perlu untuk dipuji. Tapi kalau kita yang muji lola, dia pasti kayak, enggak weh, bisa enggak. Enggak sih. Kayak Capricorn gitu deh, sama kayak Kanin tuh, kalau dipuji. Kenapa gak kayak Gemini, yang kalau dipuji bilang emang gila loh gitu. Tasya cantik deh. Banyak banget yang komen tahu kayak Tasya habis kira cantik dah. Di dulu. Tahu orang aja enggak stres lu. Stres. Mau gue yang megang sekarang? Iya boleh. Biar cahaya dari gue. Enggak juga sih. Ya apa lah ya. Udah penuh juga nih baterai. Kok cepet banget sih baterai. Berendah untuk enggak meroket, tapi emang kalau misalkan dipuji kayak jadi ngerasanya kayak kan ada yang salah ya dari gue, kayak gitu. Gue berasa cantik deh pakai piyama dari Cishani. Iya deh, gue ngeliat lu cakep sih hari ini. Ketularan gak sih? Gue harus minta lagi gak sih baju dari Cishani? Ini kayak Cishani kasih gue juga biar gue cantik juga gimana ya? Kayak gue pengen juga sih kayak gitu sih kayak cewek gitu. Iya. Bohong kalian semua bohong. Ketularan fix. Iya ketularan.
lu nggak tahu sekarang kalau orang nanya gue ngapain, gue akan jawab seleb TikTok. Nggak banget kan, lu follow TikTok gue belum sih? Belum. Udah, eh udah TikTok gue gila sih. Si bengong guys. Coba ngelucu, gak bisa. Katanya lu lucu banget. Siapa sih bilang gua lucu banget? Tadi lu ngomong sendiri. Gua bilang nih orang-orang mulai merasa gua lucu nih di saat gua udah gak di JKT. Gua bilang padahal gitu. Kan gua emang humoris, Pak. Padahal gua ya, emang humoris siapa? Kayak ya udah gua bisa aja nyambung. Oh ya udah, maaf. Oke. Okay. Gua jiper kalau udah dibagi sama orang lucu. Lu ini ya, lu baper ya, sini lah. Okay, gue takut, berarti gue emang gak lucu guys. Gak mau. Oh, jangan blok-blok gue, gak suka. Aduh, mulut enak banget cuy, mulut enak banget jujur. Aduh, gue biasa tuh kalau bangun tidur tuh mulut enak. Cipuka aman, sumpah. Aduh. Gimana kalau gue tidur? Si model emang lucu, model tekwan. Galak ya. Pengen ngomongin, pengen gak jadi deh, jangan. Kenapa? Tadi siang yang lucu banget. Ada lucu kok, kayak fugu. Fugu. Tapi gak tau lah, lo tuh sekarang udah agak gempal-gempal gitu. Fugu apa sih? Fugu apa? Itu ikan fugu, yang ikan butal itu. Indie snack ya? Iya. Oke, bisa aja. Kenapa? Utada Hikaru siapa lah? Jadi tuh ada penyanyi Jepang gitu, waktu itu kan gue main kan sama Kak Stacy sama Kak Dita. Nah terus mereka tuh kayak sadar, ih kalau Lala mirip sama dia ya, maksudnya stylenya gitu-gitu. Terus kayak gue gak tahu siapa kan, karena kan gak ngikutin di Jepangan gitu ya. Terus kayak, oh ternyata itu gitu. Kayak ya udah, gue juga gak ngerti. Mari kita lihat. Tapi mirip beneran gak? Gak tahu. Kayak gue ngeliat karena dia rambutnya panjang, gue bingung gitu mirip-mirip. Tapi katanya ada di album mana gitu, kayak pas dia rambut pendek gitu, terus kayak katanya mirip gitu. Jack, besok jangan sampai hilang ya. Ya Jack. Mirip sih. Di sini ke Jogja dekat gak ya? Nggak tahu sih, orang gue aja nggak ngeh. Si Desi lagi di Jogja. Iya. Terus kayak tiket kita besok lu mau apain? Bagi-bagi ke masyarakat, lu bener-bener ya? Iya, sorry, tadi aja kita pake tiket. Gara-gara tuh ternyata, ini tuh sebetulnya kereta tuh pemberhentian terakhir tuh di Solo gitu. Tapi kita gak tahu, kita pikir kita salah naik kereta pas udah jalan lagi. Kayak gimana nih kalau kita nyampe Solo gimana? Ini Solo, Sya, kita salah kereta fix. Sya, ini Solo, boy Solo. Terus kayak, oh enggak, gue kerto. Pemberhentian di Cibubur, gue gak ketemu sih. Oke. Okay. Cibubur sih. Bukan ya, Cimana sih tadi? Cirebon. Iya. Emang iya? Enggak tahu. Kalian mau kemana? Enggak tahu, Kak. Pulang-pulang enggak tahu, ih, males. Keren dah lah foto-foto lu sekarang. Stay with me. Lihat wallpaper gua enggak sih? Lu udah lihat kan wallpaper gua cakep banget. Nanti tunggu ya, guys, aku upload. Oh, itu belum di-upload. Belum. Cakep lah kayak orang bener. Biasanya kayak orang enggak bener. Masih udah gak bener tuh gimana toh? Ya gitu aja lah. Iya, waalaikumsalam. Kenapa tiba-tiba waalaikumsalam? Ada yang ini ya? Salam buat Amel. Iya, waalaikumsalam. Oh, Kak Diani lagi di Jogja juga. Emang, dia besok balik. So fun. Bete sih gue jujur. Karena gue ngajakin dia. Gue tuh ngajak lu ini kayak, wah kita nongkrong ya. Tapi ujung-ujungnya kemager. Bahkan tadi kita kayak, ya kita berenang ya jam 6. Terus kayak tidur jam gue. Setengah 6 Lala tidur. Baru bangun setengah 7, itu pun gue bangunin. Kayak awalnya gue gini-gini, dia gak bangun. Terus gue gini-giniin. Terus kayak bangunin. Terus kayak, kok geli-geli, ya ada gue ape-ape. Terus gue bangun. Oh iya mau renang. Ya mau renang, terus gue tanyakan, maksudnya gue pikir kayak masih mau renang gak? Bangun kayak mau. Oke. Okay. Wah, gila sih, itu keren banget sih menurut gue. Apa? Ya, kayak kulitnya enggak putih maksudnya, tapi keren, ngerti gak? Tuh lihat. Ya,
Emang Tuhan tuh adil kok. Gue tiba-tiba kocok, ya gue inget ya, maksudnya yang tadi gue ceritain kan, yang gue bilang foto kan. Iya. Yang tadi siang lo, itu udah lewat jauh loh perbicaraan lo. Terus gue kayak pas udah liat itu kayak, oh iya gitu. Kocok. Dadah, bye. Kenapa kok udah bye-bye? Tadi mau bobo, ya bye. Renang, terapinya apa selain renang? Fisio sih, tapi aku udah jarang fisio. Aku lebih ke, apa namanya, renang aja gitu. How it feels like to being free. Kayak gue kadang suka bingung sih sama ada yang ngartiin kayak, oh udah gak jadi member, kayak bebas apa sih? Bebas apa ya? Bebas apa sih gitu, tahu. Kayak ya gitu lah, gak paham deh. Kayak ya, aku gak paham, maksudnya kayak bebas apa, sementara kayak kita ya begini aja gitu. Kalau paham gak sih Syah? Kayak ya kalau di stage ya kita sebagaimananya orang lagi di stage, ngerti gak? Tapi kalau misalkan lagi begini, masa mau kayak di stage, bingung gak sih? Ngerti gak sih? Ngerti. Dan yang kayak, masa kalau di stage gue begini? Kayak ya guys, siapa yang mau dengerin gue gitu? Ya, maksudnya kita bukannya kemarin tuh terkekang, terus sekarang bebas, tapi lebih ke kayak, ya emang jadi orang tuh harus tahu nempatin diri aja. Ya dimanapun kita, meskipun udah gak di JKT, kalau di tempat kerja ya iya, iya, iya benar gitu. Itu kayak, ya ya udahlah, paham gak sih gitu, kayak ya udahlah, paham lah, kalian pasti ngerti. Iya benar. Lebih udah pada lebih dewasa daripada aku dan Teti juga. Keren dah. Kalau mau potong kayak aku, bilang ke orangnya sih. apa? Bebas sama merek doang. Oh iya sih. Sama bebas mirror selfie. Tapi kalau mau potong kayak aku tuh cuma nunjukin foto model rambutnya, terus kayak waktu itu kebetulan kakaknya itu emang baik gitu loh, kayak dia bilang, oh kayaknya kamu cocok deh kalau kayak gini, terus kayak udah diarahin sama dia dan dia yang ngatur. Aku udah gak mau di skin lah. Enggak, gue pengen di skin tau. Nantinya awalnya emang bagus, jadi ntar pasti kalau pas nunggunya skin undercut kan. Iya ya, dan kayak nanti pasti pas nunggunya tuh kayak lu bete nungguinnya. Iya. Terus kayak nanggung gitu. Iya, kan kayak enggak deh. Tapi kalau pas abis di skinnya tuh bagus. Enggak semua sepemahaman loh, ya udahlah, sepahamnya kalian deh nyampe mana. Kayak gue bingung ya. Iya, gue juga bingung. Soalnya sepahamnya gue aja deh kalau ada apa-apa. Ya. Kalau emang nggak nyampe di gue ya nggak masalah. Ya udah nggak sih, skip. Selamat ulang tahun ke Lampu Ayam. Wah, Kak Kavi ya namanya, ya nggak sih? Happy birthday. Happy birthday. Ini Kak Kurang Garam namanya. Dia tuh ngasih lampu ayam gitu, lucu deh pokoknya. Lampu ayam. Iya, lucu banget. Chicken. Terus nih dia DP-nya chicken nih, Kak Kurang Garam nomor 1. Oh. Chicken. Happy birthday. Happy birthday. My friend chicken. I'm chicken little. Tasha the title like your photo. Lu bener-bener ya baru like foto gue 4 minutes ago. 4 menit. Chicken gue habis nge-stalk lu. Foto yang ditunjukin lu tadi Hikaru bukan. Bukan. Apa yang bukan ya, ada ya apa sih artis Cina yang lu suka banget yang cewek? Iya itu, siapa ya, Yanis Huang dan Taimong. Enggak tahu gue yang mana, tapi gue tahu tuh ada ya, kayak lu kayak pernah gila ya ini keren banget nih gue pakai itu Diamond SNH48. Iya, kayak gue sesuka itu sama dia, gue suka banget. Kayak ngebayangin dia tuh kayak girl crush, kayak Moonbyul lah gitu, kayak gue suka deh. Gue suka banget Moonbyul, gila. Diam. Diam. Lu juga suka? Banget. Gue dulu pernah ada masa-masanya yang kayak bener-bener bucin mama. Sampai sekarang suka sih, tapi kalau dulu pernah kayak bener-bener kayak divarin atau mama. Mamamu. I love Moonbyul. Lu, gue pengen tindik di sini juga deh, tapi gue takut sakit. Kalau gue bangun sakit nggak? Enggak. Ntar mau nambah, tapi nanti ya guys. Bareng dong, gue mau nambah juga. Iya, ya ntar. Aduh, ada Starmin, ya bubar. Kenapa itu? Admin fanbase aku yang lagi nganggur karena akunya udah gak jadi member. Fanbase gue apa kabar ya? Di parpol aja deh kata gue. Di partai. Sayang kan udah ada followersnya. Set, jangan tidur, gue temenin ke Ala, tau nih dia. Ngantuk cuy. Enggak, lo tau, bukan ngantuk tau. Kadang kalau habis berenang tuh emang mata kayak agak geperi-peri gitu. Kayak pengen tidur, pengen istirahat. Bukanya aja. Bukanya pengen merem aja, terus ketiduran. Males sih buat orang ketiduran. Bully gak sih?
bullying atau jangan, Parmin kasihan tau. Piercing di kuping. Eh, piercing di bibir. Bibir gua enggak berani. Gak suka. Gue kayaknya tato berani deh. Lagian gue ntar mau kuliah. Kayak kuliah gue gak bisa sembarangan. Bahkan gue gak tau piercingan boleh atau enggak ya. Tapi ya udahlah, coba aja. Mari kita ya. Coba pariwisata. Oh iya, itu tapi boleh gak sih yang kayak gitu-gitu? Tapi waktu itu teman gue sih ada yang piercing. Gak tato ya, gak apa. Kalau tato harus dihapus. Meskipun gak kelihatan. Meskipun kayak di punggung belakang pasti gak kelihatan. Iya, tapi gak boleh. Kan diperiksain gitu. Kayak pramugari pun setau gue gak boleh gitu, yang kayak gitu. Gitu-gitu deh. Kedokteran juga setau gue gak boleh aneh-aneh. Set rambut juga gak boleh. Masih? Ini gak boleh kita. Kita harus hitam. Makanya gue kayak kalau ditanya mau cat rambut gak pengen, tapi mager. Kayak ntar lagi juga kuliah. Kayak udahlah, gak usah neko-neko lah. Tapi ntar pas lu udah lulus, pas kerjanya bebas kan? Apa enggak, apa emang standar kerja perhotelan emang? Katanya sih begitu, lihat dah misalnya jarang kan. Ya kalau gue dulu justru gue catnya sekarang lah. Karena ntar kuliah sampai kerja gue gak cat-cat lagi. Gak bisa. Tau, gak kepengen, lagi belum kepengen. Karena kayak gitu tuh, after grad cat rambut semua. Okay. Tapi gue udah gak kepengen. Cat rambut sih. Ya udah cat aja. Tapi gak cat. Mahal tapi cat rambut. Karena gue pernah cat rambut sendiri nih sampai sekarang nih. Kayak gak rata. Gue pengen kayak sekali cat yang kayak kayak ini yang gue pengen, pokoknya harus jadi kayak jadi gini. Jadi kayak gitu, ya sulapin salabim lah cat. Biar kayak apa ya, biar gue gak penasaran gitu loh. Jadi gue cuma cat sekali itu doang. Gue juga pengen bondol, tapi nanti sih abis gue ulang tahun. Bondol, yakin lu? Gak bondol selalu sih. Agak panjang gitu. Itu namanya gak bondol. Ya udah potong pendek. Potong kayak ah! Lu tau? Nah, tulang gue! Mian galak ya. Maaf. Tulang Chicken Little ini. Lu nonton drama Cina Love So Beautiful gak sih? Nonton. Ya gue masih gitu. Itu kayak gue waktu itu lah. Tapi gue gak pernah yang kayak gitu. Sama poni-poninya juga. Lucu ya, kayak lucu deh. Kaget deh, maaf. Lalo gitu tau. Galak. Gue selama ini kedekatan kita tuh gini. Kalo di belakang tuh Lalo kayak selalu jadi laki. Kacung. Kayak victim. Mana sih? Lu kayak teriakin gue empuk lu. Padahal buat aku. Maka tadi yang pas lagi rapid, gue tuh emang orang paling lebay gitu kan di dunia. Terus aja tuh. Terus kayak gue takut, tapi Lalo tuh dia kayak itu senyum masukin lo, sumpah biasanya. Gak, tapi Lalo gue takut. Soalnya kayak, ayo sini cepetan. Soalnya kira gue bersin-bersin deh. Gak bersin, alay banget lagi. Gue itu gak bisa, Syak. Kayak kalau ada orang yang kayak nggak mau kayak gitu, gue capek dengernya, capek. Lu boleh takut tapi kayak jangan berkali-kali diulang. Gue akan takut. Baru gue rapid termasuk hidung ya, rapid swab gitu yang pokoknya segala permasukan hidung tuh gue total udah 3 kali. Tuh. Tapi nggak tau kenapa. Gue tetap chicken setiap kali gue melakukan. Pal tadi pas udah masuk tuh juga kayak yang ya udah gitu, ngerti nggak? Iya, emang kayak. Tapi tetap takut. Gak bisa. Bahkan gue yang rapid pertama tuh. Ini gue gak pernah ceritain sih. Jadi tuh awalnya gue rapid yang di ini kan. Iya, lu nangis. Enggak, itu awalnya. Enggak, maksudnya rapid gini. Ini tuh sebelum ini, sebelum Sauluna yang di stasiun TV itu. Yang itu rekam stasiun TV. Jadi semua member kan emang di rapid swab gitu, rapid. Habis itu gue dicetek, itu udah mana datangnya telat gara-gara bus gue enggak ada yang jamnya ini. Jadi bus gue tuh jamnya ada yang segitu, terus jadinya gue telat. Di rapid gue capek, duduk-dudukan, yang lain udah mulai latihan, gue kayak masih ngos-ngosan. Gue tuh gue dipanggil, Tasya nih dipanggil nih, terus perasaan gue udah gak enak kan. Gue udah kayak, Mutel, deket sih gue ada Mutel, Mutel, temenin gue dong, gue dipanggil nih sama kakak staff gitu kan. Udah pegangin tangan gue, kan feeling gue udah gak enak nih, tapi gue dipanggil. Katanya, yuk Tasya masuk ruangan terpisah lagi, terus gue kayak, kan aku udah mulai nangis, kenapa kak? Gitu, terus kayak, ini tau kan pintu yang keluar dari teater yang mau ke foyer itu, gue di situ kayak berpegangan gitu. Kenapa kak? Terus kayak iya kamu reaktif sekarang mau di swab. Terus gue kayak bener-bener yang langsung tau yang kayak kalau di sini tuh lu lemes jatuh seret gitu kan. Terus gue yang kayak berlutut, terus gue yang kayak kakak gak mungkin kak. Terus gue tuh yang kayak sumpah drama banget. Terus yang kayak
kak, aku pasti gak corona. Ini pasti kayak tadi aku kepanasan naik gojek. Gue kayak gitu-gitu. Gak kagak, aku please jangan swab aku. Gue kayak gitu-gitu kan. Soalnya dari situ gue ketawa. Staffnya tuh kayak bingung gitu kan. Kayak kenapa gue tiba-tiba berdrama. Tapi gue emang takut banget. Gue sampe kayak makanan ke itu, gak mau kak. Terus akhirnya kayak babeh dateng. Terus kayak kak Fritz dateng. Bener-bener gue yang kayak dipegangin duanya gini. Kayak dibopong, diangkat gitu. Terus gue yang kayak masih kayak kerbau menolak untuk ditarik. Gue kayak gak mau kak. Terus kayak gas ya, ini emang udah gini, gak sakit kok sumpah, kamu cuman kayak berenang. Terus gue kayak bohong kalian, bohong, aku enggak. Itu udah heboh banget kak. Cuma kami tuh sampe yang kayak kenapa nih member kayak kesurupan semua. Kalau gue di situ gue ketawa anak-anak gede banget ke dalam ruangan itu. Dan kayak kayak gue diseret-seret kayak gerbrak pintunya kan, karena sambil nyeret-nyeret gue itu kayak sampai orang dokter yang mau nge-swabnya itu ada dua orang sampai bingung gitu loh, kenapa sih? Padahal di dalam situ ada juga member yang kayak emang kebetulan reaktif sama staff dan mereka semua kayak menunggu dengan tenang gitu. Gak mau gitu. Gue paling terakhir banget saat semuanya udah, terus gue yang kayak bener-bener gue kayak, kak aku mau nelfon mamaku dulu boleh gak? Terus kata Kavrit, gak ada kelamaan. Gak, aku mau support, pegang tangan aku semua. Gak tau pas udah kayak cepet. Kayak gue waktu itu ketemu lu yang lu abis nangis-nangis. Kayak muka lu udah abis itu gue kayak pamer ke semua orang. Gue kayak, kak tau gak sih aku abis biar kayak semua orang sayang-sayang gue gitu loh. Iya. Cigre soalnya langsung yang kayak, oh ya ampun nih. Terus gue yang kayak si Mangrit, kenapa dah? Terus bahkan kayak gue inget banget yang sayang-sayang gue tuh kayak cuma Cigre, yang lainnya tuh kayak langsung gini beneran kayak langsung maskernya diginiin gitu, kayak dikencengin gitu. Emang iya kayak pada agak menjauh tuh gue yang kayak emang iya? Ya aku tuh paling gak bisa, tau gak? Paling gak bisa kota Cirebon kayak gitu, kayak mau diketawain rasanya. Tapi jadi ya udah sedih banget cuy, kayak gue merasa itu kayak the world against me. Terus kayak bener kan, gak reaktif gitu, negatif. Terus gue kayak, aku udah bilang gitu, gue kayak sedih banget sumpah. Terus mak gue yang kayak, kasihan anak mami. Tapi gue yakin dia kayak gitu karena dia kasihan ngeliat gue yang udah kayak merana, kayak habis diculik kan. Gak bisa ngebayangin tuh dibopong yang ditarik kayak kerbau tadi. Tapi gue kayak gini gitu loh, kayak gue menolak kayak gitu. Terus gue kayak, lalu udah dipegang kan. Terus gue kayak, Eli bantuin gue. Tapi mereka kayak mundur perlahan gitu. Itu jauh banget sumpah. Aduh, kocak banget. Tapi kocak banget. Terus akhirnya kedua kali kemarin ternyata tuh kayak sempat ada kayak rapid gratisan gitu dari rumah sakit dekat rumah gua. Tapi mah gua tuh nggak mau ngasih gua kalau misal itu tuh yang masukin ke hidung. Dia bilang nggak, rapid yang ini doang kok, yang di tangan doang. Ya udah tuh drive thru kan. Tapi gua udah agak curiga nih, soalnya kok drive thru biasanya kok drive thru cucuk hidung kan. Katanya turunin ya selamat siang, gua pikir turunin kaca cuman buat kayak apa namanya minta apa sih, cek suhu badan ya. Nggak taunya sama siang seret dia keluarin tuh tongkat. Gua langsung kayak what the, gua kayak gak bisa banget. Cuman kayak itu di mobil gua gak bisa kabur kan. Jadi gua cuman yang kayak gemeteran gitu, kayak dipegangin mobil kayak gitu ya, sumpah gua gak bisa banget. Terus yang tadi juga sumpah gua kayak la tadi, tapi aku gitu. Kayak pretend dia udah dia diem banget gitu, dia kayak kelar. Terus gua ini banget kayak la iya, kayak gua gak denger, gua mager. Tau gue udah ngelaluin 3 kali, sebenernya 3-3 itu gak kenapa-napa dan semuanya negatif. Dan sebetulnya gak sesakit sakit sih, tapi gak yang gimana, tapi gue takut. Suntik difteri gue juga gitu tau lah. Difteri, oh iya yeah. Suntik difteri itu sakit. Donor darah juga gue gitu. Gue ada videonya, tapi gue sampe malu gitu. Tadinya kan gue mau bikin vlog donor darah kan. Gue sampe gak jadi. Karena isinya tangisan gue. Lemes. Sampe kayak, suster bentar gitu. Jarumnya gede banget lah, sumpah. Apa sih jarum yang biasa? Jarum donor darah. Iya, tahu. Karena itu kan emang buat biar darah lu ini kan. Gue udah kayak ketremor banget, sumpah deh. Kayak, oh my god, emang nangis. Lu pernah diinfus gak sih? Pernah, ya, nasi pas kenapa? Kecil, tapi tipes. Donor darah tuh kayak benar-benar beda banget, woy. Terus gue yang kayak, gue kayak, suster tunggu ya, abah-abah ya. Tapi yang kasih tau aku, ngerti gak sih? Gue kayak butuh persiapan tapi gue nggak mau dia gitu deh. Pokoknya tau udah stroke aja. Terus gue kayak, tapi tuh sakit loh, maksudnya selama darahnya keluar aja tuh gue berasa gitu, berasa ngilu kan, kayak oh my god, gue benar-benar lemes banget yang kayak cuma diangin lo. Gue bisa ngebayangin lo, gue bisa ngebayangin lo kayak diantar lo mau gerak, ntar gue mati kayak gitu kan. Terus mama yang kayak, udah napas aja, gue kayak gitu gitu
Makanya gue kayak mau post vlognya, gue kayak gak bisa. Gak lulus sensor, muka gue gak bisa, lulus sensor. Gak bisa membayangkan itu. Kayak gue terbujur kaku gitu ya. Kayak biasa aja. Gak bisa, biasa aja, suster. Gak bisa membayangkan sumpah, itu. Sumpah, terus itu kayak benar-benar yang lain tuh, itu kan banyak ya. Kalau Nurdana kan langsung ramean tuh yang kayak ada, apa sih, kayak kasurnya banyak, tapi kasur gue tuh bener-bener kayak banyak dikerumungin orang yang kayak menyemangati gue gitu. Kayak Tasya hebat, Tasya pasti bisa, kayak sampai guru-guru sekolah minggu gue gitu yang kayak nyemangatin anak kecil gitu loh. Kayak, yuk pinter ya Tasya, ya bisa. Terus gue kayak, kayak gitu-gitu. Freak banget. Setelah gue pikir-pikir, freak, tapi kalau disuruh gitu lagi, gue pasti akan freak lagi. Gitu lagi ya. Gak bisa soalnya, gue kenapa ya guys? Gimana sih komennya? Oh my god, gue gak mau liat banget, nakak banget tadi gitu. Gue malu diketawain, tapi emang emang gue aneh. Gue orangnya penuh banyak ketakutan sih, emang sih. Tadi lu bilang, gue sih pemberani. Lu ngomong tapi gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang ngebacot gitu, gue berani. Gue marah-marah berani. Tapi kalau udah gitu, gue cengeng. Aku chicken pinto. Bahkan kayak, mau kalau misalnya lagi ke restoran gitu, gue kayak jujur. Di kampus aja ya, di kantin tuh kayak, eh lu aja ya pesen bakmi. Ya kan? Bilang, gue mau bakmi lebar. Kayak tadi. Lebar satu. Tadi tuh apa ya, gue tuh ada mau minta tolong. Oh ya, apa ya? Gue mau ngomong apa, petugas tiket ya? Deh, iya kayaknya. Terus kayak, yaudah sih. Terus kayak, dia gak mau gerak dan gak mau, harus gue duluan. Gue langsung kayak, patung. Kayak gue bete. Jadi patung. Kalau gitu, misalnya mau pesen apa, gue mepet-mepet temen. Kengko, bakminya satu, yang gini-gini. Terus kayak, kok bakso goreng satu? Terus kayak temen gue kayak, kenapa gak pesen sendiri? Jangan, gue introvert. Kayak gue bete banget. Tiba-tiba introvert. Gue males banget. Terus saya kayak Tasya ngomongnya, gue introvert. Terus kayak dengan kelakuan ini begini, introvert tuh kayak banget. Gue introvert. Aduh, gue gak bisa, gak bisa ngomong. Oh ini tahu yang mau daftar rapid deh kayaknya. Oh iya iya. Kamu lah, lu aja. HP-nya HP dia, tapi kayak gue kayak solo aja, lu aja. Sebel gue. Kenapa lu enggak ngomong gue introvert? Masih pagi tahu. Kalau dibawa ke jam 10 tuh emang gue enggak ngefek. Masih introvert gue kalau di atas jam 10. Enggak ngefek, enggak ngefek. Bisa gue anaknya tuh. Tapi enggak sih. Tapi gitu gue kadang pegang cerita ngomong minum. Udah selesai. Ngomong cerita gue yang aus. Iya, iya. Gue biasa aja perasaan. Hai guys, gue akan menginvasi ini, mau baca komen karena tadi gue gak ngeliat komen sama sekali. Gue agak enak ya. Iya lucu banget. Ada dapat Ultraman Pop Mie Sangobion gak? Sumpah gue tuh kayak dimingin itu juga sih. Gue kayak, gue inget banget habis gue noro darah, gue dikasih nasi kotaknya dua woy. Kayaknya satu. Padahal brand gue kayak gitu loh, kok gue gak bisa jadi. Gak beda. Kayaknya nasi kotak gue dua tuh, soalnya satu buat donor darah, satu buat teriak-teriak dan nangis gitu. Jadi kayak energi gue tuh emang terkena dua kali gitu. Liptinnya di sini. Di sebelah gue. Dingin guys, gak tau deh gue. Ini udah 21 tau AC-nya. Tasya kangen woy, oh my god kayaknya kangen gue gak sih? Sorry ya guys, gue gak ngambil showroom, kapan-kapan gue nge-live IG sih. Cuman gue tuh kepikiran ya kalau misalnya gue live IG, pasti teman-teman gue kan kayak dapet notifnya gitu kan. Terus kalau mereka nonton, terus mereka ngeliat gue freak. Kayak gue takut mereka gak mau temenan sama gue lagi, gimana. Ada kok Idri kok, sorry ya gue ketawa mulu. Emang dia biasa nonton live-nya Lala apa kan ada gue? Oh my god. Oh my god, keren deh orang-orang deh, kalian kangen gue gak sih? Nge-gym gak sih? Nge-gym gak sih? Aku tuh gampang, bukan apa ya, kalau gue udah kurusan sedikit udah gue mager. Gue juga gitu tau, kayak udah puas. Lo tau gak sih? Gue tuh dari dulu ya, gue tuh kayak bener-bener, yang kan gue sempet yang kayak bener-bener gila gym banget tuh, yang sampai kayak gue bener-bener makan hitung per kalori gini-gini segala macem. Terus kayak terus habis itu gue kenapa? Oh iya lu mau plank. Nah, di si Lala lagi plank najis. Enggak, tuh habis itu tuh gue kayak tetap enggak turun gitu loh berat badannya lah, tapi mungkin waktu itu karena lemak gue berubah jadi massa otot mungkin ya. Jadi emang enggak turun. Tapi gue jadi kayak gue tuh suka ngomong gitu kan kayak enggak weh, gue tuh enggak ngeliat berat badan kok soalnya mungkin gue lemak gue berubah jadi massa otot. Jadi gue tuh enggak gue it's not about number gitu. Gue kayak sosok gitu. Pas sebetulnya itu gue untuk menghibur diri sendiri guys, karena sebetulnya gue tuh kayak sedih juga liat gue gak turun-turun gitu. Terus akhirnya tau gak
gue dulu ya kayak bayar gym mahal-mahal sampai gue kayak minta food nutritionist buat kayak in makan gue gitu biar gue makannya benar dan ini. Gak taunya kemarin restrukturisasi, gue stres 3 bulan kan tuh Januari, Februari, Maret. Gue makan kayak orang gila, bukan orang gila juga sih, gak makan banyak. Maksudnya makan yang gak teratur, yang kayak binge eating gitu. Biasa aja padahal kan. Dan gue turun kayak 4 kilo guys, terus gue yang kayak emang bener ya kata orang kayak obat diet yang paling bener tuh adalah stres. Ya itu gak sehat, itu gak sayang. Yang enggak, tapi maksud gue tuh kayak itu tuh kayak gitu deh, kayak orang tuh kemarin Bial kayak ngomong deh, Bial apa siapa ya, pokoknya ada di gue liat deh, nge-tweet gitu kayak siapa yang mau bikin gue patah hati biar gue jadi kurus. Bial gak sih? Iya, kayak siapa sih? Oh my god, terus kayak itu kayak bener sih, kayak lu stres, sakit hati itu akan membuat lu jadi kurus dan glow up. Lu termotivasi dengan cewek-cewek ini gitu. Lala gak pernah stres ya? Lala kurusan banget tau sekarang. Enggak sih, beda. Oh tadi kita baru ngomong juga, Lala tuh dulu kurus ceking tapi pipinya tuh chubby. Kalau sekarang tuh dia tuh kayak yang badannya jadi, maksudnya gak yang gak ceking tapi dia otot tapi pipinya tuh tirus gitu. Tapi gue sekarang cakep banget guys, gue juga merasa kayak gue cakep. Apa karena gue eyelash extension meskipun, bentar ya guys. Kenapa dia udah cari, ih kenapa eyelash extension gue yang gini ya. Ini sebetulnya udah hilang lumayan banyak sih. Maksudnya kayak udah rontok-rontok makanya bentuknya gini. Tapi sebelumnya tuh dia kayak badai banget guys. Tapi masih oke lah buat ukuran. Gue tuh termasuk orang yang bisa lah telaten kayak gini-gini gitu. Extensionnya, iya pal, gue tuh udah yang kayak hati-hati banget. Bahkan gue berenang kayak gaya anjing gitu, kayak gini doang. Terus palanya agak dongkak gini biar kayak gak kena gitu eyelashnya. Apa? Tapi ini channel apa sih? Maksudnya ini lagi model-model gitu doang kayak, ya? Iya, kayak showroom gitu ya? Kok showroom? Mamu gak maksudnya kayak... Enggak, ini kayak iklan-iklan mereka aja. Iya, kayak apa sih ya dulu tuh ya? Kalau di ini tuh O Channel gak sih? Yang kayak... Gak tau, TV gue jelek. Habis ini ada iklan food processor, habis ini iklan panci. Pokoknya tuh seharian iklan doang. Home shopping namanya, iya. Home shopping gitu kan. Ini khusus kayak emang buat model gitu. Itu renang gak anjing tadi gue tunjukin kayak, tapi gue gitu. Gak tau sih akhir-akhir ini gue kayak pede aja meskipun gue tahu gue lagi misalnya buletan atau gue lagi apa, tapi gue pede aja nih kayak gue lagi gosong kayak. Tapi lu gosongnya lucu. Tapi coba dong gue mau matiin filter deh, gue pengen kasih tahu sebetulnya. Ah, masih filter di mana? Gue tuh gak pernah pakai filter tau. Sorry. Gue ini gak pakai filter. Kata lu pakai ya beauty, gue hajar lo ya. Kayak cuman emang dari sananya segitu. No, gue mau kasih tahu sebetulnya tuh kulit gue tuh akhir-akhir ini lagi enggak banget tuh liat ya. Dan gue nggak tahu cara benerinnya gimana enggak. Tuh, sumpah. Kalian lihat ini beda, sebeda itu ya nih, sumpah. Nih. Yaudah sih guys, nggak apa, namanya juga biar orang senang pakai filter. Oh enggak, gue maksudnya mau kasih tahu. Gue tuh tadi mau ngomong kulit gue lagi enggak bagus. Tapi ntar kayak pasti mereka ngomong itu mau lagi bagus tet. Enggak, kayak gue nggak tahu kenapa ya. Padahal gue skincare mau jalan-jalan aja ya tuh. Oh my god, iya kan? Tapi kalau Lala, ya? Lala enggak weh, no. Kenapa? Jelek tuh? Enggak kok. Tapi ya memang kulit manusia tuh bertekstur gitu. Dan sebetulnya kalau pakai makeup ketutup sih. Terus sebetulnya gue pede-pede aja sih. Dekil banget. Tapi enggak, lu mulus weh, gue tuh kayak banyak flek gitu, enggak tahu kenapa. Lucu kayak bocil-bocil yang suka main gitu. Gue. Kan gue pakai lagi, nah, ini bercakap lagi. Nonton apa sih? Maaf ya guys kalau jangan diliatin dong gue dari tadi kayak gitu, gue malu. Kenapa? Mau ngapain? Kayak bocil ngangkat-ngangkat gitu. Lala lagi serius nonton. Kayak aku membayangkan, oke aku harus termotivasi untuk mendapatkan body goals. Kelihatan gak sih? Termotivasi aja dulu. Tuh kayak home shopping gitu guys. Kaget gue. pas gue sorot lagi yang kayak gitu sih, lagi tiba-tiba vulgar home shopping gitu sih, tapi kayak baju slimming suit gitu yang kayak model-model doang.
Tuh, gua tuh tadi kayak pengen nyari-nyari dress yang kayak gitu, tapi kayak enggak adaan sih. Kayak enggak deh. Susah juga nyari dress ya. Hiking yuk kapan-kapan tuh, Lala tuh yang pengen ke gunung. Wah, ayo aja lu. Ayo. Karena dulu gue hiking sih. Gue mager. Gue orangnya mageran mati lah. Suka banget, gue suka banget. Terus nemu sungai di hutan, abis itu ntar turun lagi gitu. Gue gak bisa tahu. Soalnya kenapa gue nih gak tahu ya, golongan darah B kayak sama bapak gue. Enggak, gue tahu tipe lu yang emang gak bisa diajak, dan gue juga gak mau ngajak lu hiking, bakal gak, ngerepotin. Enggak, gue tuh digigit nyamuk banget. Gue gak bisa ngerepotin. Waktu itu ya, gue pernah kan retret sama temen-temen gue. Lu bayangin ya, itu seruangan kayak berlima gitu kan, satu tenda gitu. Dan digigit nyamuk tuh gue doang. Paling itu 5 orang, dan kayak digigit nyamuk gue doang, bener-bener temen gue semua aman. Terus akhirnya besoknya, oke, gue akan pakai sovel nih, sebadan. Gue pakai nih, udah sovel sebadan. Gue pikir yaudah biar nyamuknya gigit yang lain. Tau gak nyamuknya gigit gue di mana? Di jempol kaki yang di kelopak mata. Jadi itu tetap kekeh, maunya minum darah gue. Dan itu tuh udah terjadi sering banget. Kayak entah itu gue lagi pergi sama keluarga gue. Pokoknya nyamuk tuh kayak suka aja sama gue. Dan gue gak tau kenapa. Maksudnya besoknya tuh gue kayak bintitan. Bentol. Paling itu bentol, dan gue kayak yaudah emang gue gak bisa ngajak lu kalau kayak gitu. Emang gue gak mau juga, gue tuh suka diajak luxury staycation. Beda-beda ya guys, all. Yes. Gue kan Tasha call. Lu ini kayak masa air di badan gue kayak lagi diikat oleh banyaknya garam yang gue makan selama ini, berhari-hari ini. Tuh, kayak nih, gue pegang. Jangan gitu, lu liat, pegang. Enggak, tapi kecil. Kayak gue gak tahu deh. Tasya sawi. Iya sih, gue sawi. Apa sih, sawi basah itu kata koko. Konat, sawi basah. Karena nyamuk gak suka minum air putih. Apa sih? Kurangin garam lah. Gak bisa, tadi kita makan nasi padang tau. Ya udah sih. Terus kita makan makaroni. Yang kayak makaroni yang ada micin-micin gitu. Tapi Tasya sih, gue tadi makan ciki aja kayak icip ciki gue satu biji kayak gue aus banget sih. Kayak gue gak bisa. Iya, gue udah makan yang sebungkus. Kita cilapa gede. Terus gue makan mie sedap kriuk yang kecil. Terus siangnya gue makan nasi padang. Terus tadi itu gue makan makaroni yang benar-benar micin doang. Kalau lu kan yang pakai cabe kan, yang ada kayak, yang ada topping yang lain gitu. Gue benar-benar makaroni micin. Itu tau gue suka banget sih. Bukan makaroni ngehe, apa ya tadi? Gak tau gue. Mantan. Kalian tau nggak punyanya MG Dali Raf? Gak tau gue. Tapi enak sih. Maksudnya tadi lu bilang kan ini yang terkenal, tapi gue kayak nggak. Dia baru buka gitu makanya si MG Dali Raf. Sumpah gue lagi suka banget rambut gue karena hari ini dia lepek banget kayak efek air kaplorit. Biasa tuh dia kayak ngembang, tapi ini dia tuh yang kayak lepek ke bawah gitu. Kalau ini gue, guys. Kalau ini gue kayak nyatok. Tapi gue malam ini mau nyatok sih. Hah? Karena gue tuh capek kok kalau nyatok. Itu tuh kayak sampai malam tuh kayak meskipun gue buat tidur dia kayak santuy gitu loh. Gue mendingan nyatok sekarang daripada besok pagi gue harus bangun lebih pagi buat nyatok. Gue gak mau bangun. Bantuin gue ya, gue nggak bisa, nggak tahu rambut gue diapain sih. Ya gue juga nyatok lurus doang. Ya udah. Ngapa emang? Mau ini diapain? Aku tuh isi gini dong, mau diapain gue tanya. Mau di kayak sanggul sasak. Jangan buat gue marah. Jangan buat emotion aku baru ketek dia di shoot. Eh! Bunyi, ada bunyinya gak? Enggak lah. ASMR Kimbora. Kimbora. Tapi lu mirip sih? Enggak. Mirip tau. Gue juga pengen, dia ada artis Korea yang mirip. Ini nama gue tuh siapa ya? Lisa Black. Lisa Blackpink. Kayaknya Blackpink lah mirip Nayan Tos. Lu pas awal-awal dia tau yang pernah bilang gue mirip Nayan Tos tapi giginya doang. Ini mungkin kayak gini. Coba cepetan tunjukin gigi lu. Nayan, Nayan. Gigi kelinci Nayan Tos. Nayan, nah ini dia. Nayan dan Nain. Parah banget sih. Nama potongan rambut gak tahu, sumpah. Tadi kan dijelasin. Ya udah deh bilang gitu mau potong kayak begini modelannya gitu. Aku nggak ngerti ini aja aku mau potong lagi udah panjang. Gak deh aku mau panjangin. Aku tadi tuh kayak ngeliat galeri di HP lama kan, terus kayak ngeliat iya aku pas rambut segini tuh kayak ya udah pas aja gitu kayak pengen lagi. Nayan dan Najong. Nayon, Nayon. Nayon, Nayon. Najong. Ada ininya. Ada ininya. Step by step Nayon dan Najong. See you baby. Oh ini Calvin Klein tuh. Itu sih. Oh iya. Gak mau. Kayak ini sih juga gak mau.
you, baby. Kal bikin podcast dong, insyaallah doain. Ntar lagi udah tidur. Apa? Ya kita. Enggak sih. Lihat, lo harus lihat tadi ada yang cowok keren, cewek, cewek. Dalam doang. Bukan. Oh my god, binal. Lama kayak gitu, gue cewek, gue mau nunjukin cewek. Tadi was one yok cowok tuh. Ah, lo mau lihat ya? Cewek doang, Calvin Klein. Oh my god. 18 plus plus you know, and SF were not safe for work. Shikida ass. Tuh. Tala. Kok lu ngomongnya kasar sih Sya? Kayak gue tuh gak gue kasih tahu gitu. Tuh. Keren kan? Apa sih itu cowok? Bukan cowok hitam deh. Cewek, ih parah banget sih mulutnya Sya. Pengen gue cabein sumpah. Tapi gue kan gak pake kacamata, gak kelihatan nih kan. Pas gue tiap kali gue neok, set gitu. Tau lah. Orang ada kayak keren sih guys, jujur aku suka kalau misalkan kayak yang plus size gitu loh, kayak keren. Oh iya plus size? Iya keren. Gua gak keliatan sumpah. Gua tuh minusnya udah hebat udah gitu loh. Udah 3,5 tau, dan gua gak pakai kacamata. Gua kukuh. Cabain aja lah. Iya, mulut. Gak bisa direm. Boleh kayak gitu Tasya, jangan kayak orang baru keluar kandang. Gak kena-kena mulut gue. Tasya di mute aja deh. Aku cium dulu pelipis kamu. Plus banget Teti. Sekarang jam berapa sih? Jam segini anaknya dipeluk deh. Ih, gua tuh geli ya suka. Kalau tuh paling lucu gitu. Kalau sama Cika tuh dia tuh tipe yang suka kayak dipeluk gitu. Lalu sama Jason itu sama. Ih, gua tuh merinding demi apapun sih. Gua merinding demi apapun. Enggak bisa. Udah sampai enggak mau. Takut. Enggak mau tidur di kursi ya. Enggak mau tidur di kursi. Demi apapun, aku takut demi apapun. Enggak deh. Ih, sumpah deh. Ah. Takut. Kayak gitu sih. Guys. Kenapa sih? Jadi gitu biar aku iri terus aku ke situ makan. Suka, aku nggak suka, nggak suka. Serem banget. Ini lala. Kok mama macam ini sih? Aku disuruh tidur nih. Di sana tidur lah, aku tidur sini. Lala. No. Ya aku tidur kursi. Hmm. Lala. Ngeri banget kan, takut baca ayat kursi. Aduh, karena aku beneran merinding kayak ih, paling enggak bisa. Meskipun gimmick ya, lu tuh jangan deket-deket gitu. Bisa enggak sih kayak kocak, tapi semakin lo yang geli tuh semakin kocak weh. Rukiah aja, iya. So fun. Tempeleng aja. Parah.
Kalian gak tidur ya? Dari tadi dengerin Teti ngoceh gitu. Bosan gak? Coba gak usah pakai poni dah, ntar ganteng kalau gak pakai poni. Gimana? Ya udah setengah 12 tau ya. Ya udah ntar lagi. Tunggu baterai gue 20%, 20% udah. Ini lagu apa ya, aku lupa sih ya. Can't stop the feeling. Nggak denger. Ini Omoida lagi, apa namanya? Oh, gue Diamond. Oh iya, Omoida Diamond. Iya, iya. Gue dulu belajar ini struggle banget cuy. Karena gue beda dong ya. Gak tau berapa persen, tungguin aja ntar pokoknya. Kalau udah 20 kan pasti dia kayak tiba-tiba ini kan, tiba-tiba apa? Mati gitu kan, eh kayak ya berhenti gitu. Nih kita kasih mata, karena udah di sini. Masih mau lagi. Ini emang dia sleep jujur. Motivasi potong rambut pendek, pengen aja. Ajarin move on. Tau. Beli kacamata di mana? Ada di online. Pernah nggak dibilangin mirip Li Ruby? Pernah. Abin kesepian, emang Kak Abin ngomong apa? Ih bentar lagi marah. Dia takut. Orangnya itu takut. Gue lebih takut sama lu. Ih, gue mau jatuh. Biarin aja gue disitu sini. Gue gak bisa kan ya nonton yang kayak trailer-trailer gitu. Terus gue malah kayak biarin. Tapi baru awalnya aja mereka udah kayak judi apa ya. Masukin tangan sambil narik benang, nanti ada satu yang narik putus gitu ya sih? Atau dia gue bingung mau ceritanya gimana? No lala no parimana, bohong. Emang Kak Anin ngomong apa guys? Ngomong sendiri Teti. Ngegas mulu, gak tahu nih. Emosi buahnya liat Tasya. Astagfirullahaladzim, oh diam. Lala trauma asli. Tasya kok tidur mati lampu gak sih? Bisa mati, bisa enggak? Ya matiin ya, aku ya. Matiin lampu soalnya. Kalau sendiri gue biasa nyalain karena takut, tapi kalau rame gue berani, baru berani matiin. Ini rame sih. Banyakan takutnya. Aku beda ya. Sosokan ntar takut sendiri. Enggak sih, aku biasa aja. Apaan? Kenapa sih senyum-senyum sendiri? Bacain komen kalian lucu. Drakor Mouse belum, nanti ya. Tidur kak, bentar lagi bobo deh.
Sudah mulai ngantuk. Editin ya ntar ada lagunya. Nanti editin ada lagunya. Oke, oke. Makasih. Lu udah nonton Queen's Gambit belum? Belum. Jarang nonton. Aku belum download lagi. Kocak. Eh nanti. Ulang belum SS. Enggak mau. Duh, aku ragu deh mau tidur di kasur sama Teti. Oh my god. Do you see the new girl? What new girl? Over there. Ya udah, tidur aja. Jam berapa sih? Lebih tepat yang tepat banget jam sekarang. 2:28. Sampai stres asli. Tekanan batin sedikit. Tetifobia. Tetifobia. Nomor 0. Itu tahu enggak ada gua. Kita mau ada screenshot time gitu. Mau ikut screenshot. Takut. Sini. Ini gua dibilang. Situ stop. Diam. Emang itu kelihatan? Bisa. Ya. Yuk guys, screenshot yuk. 1, 2, 3. Tadi udah 1, 2, 3 ya. Screenshot guys. 1, 2, 3. Gini. Tadi ya pada takut. Gue merinding banget, sumpah. Kenapa ya? Gaya banget. Kenapa ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Nih ya guys, di screenshot ya. Gue takut sih nonton film kayak gitu. Terima kasih ya semuanya. Makasih juga atas gift-giftnya. Makasih banyak. Kumush. Kenapa sih? Kita absen dulu kali ya. Hari ini sampai 2:15 dulu ya guys. Kayak aku lagi udah ngantuk gitu. Arigata. Nyah, Kak Kurang Garam, Kak NCO, Kak Tidias, Kak Alfian, Kak Hanif, Kak Susu Kental Manis, Kak Faruhan, Kak Anto, Kak Denis, Kak Amin Abdul, Kak Ayu 22, Kak Ziska, Zizaknai, Kak SOF, Kak Haider, Kak Alfian. Terima kasih. Ada deh bacain lagi ya. Kak Amrul, ada Kak Jisang, ada Kak Egi, ada Kak Tirta, Kak Dani, Kak Rusikan, Kak Ayam Puing Puing, Kak Emma, Kak A, Kak Ayam Sobat Halu. Oh, Kak Indah, Kak N, Kak Ramonesia, Kak Mingming, Kak Pukorata, ada Cerny, Kak Wisdi, Kak El Admire, Data Kasang, Kak Rizlu, Kak Faik, Kak Harinur, Kak Sapi Jantan, Kak Florencia, Kak Dokter Pental, Kak Bonaventura, Kak Mr. Ketu, Kak Skumisan, Kak Elsa, Kak Renke, Kak Cahya, Kak Kucing, ya Kak Lala, Kak Wah. Ada Kak Arisan, ada Kak Juning 50, terima kasih.
Belum. Ayo, Kak Dennis pantun dulu. Dah. Ya udah, pantunnya tunggu ya kalau aku post foto kan. Brighter than a blue sky, she's got you mesmerized. Why then? Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. I wish I were Heather. So fun. Stoop. Terima kasih di stoop sama kapukul rata. Kalau kata pangkas, mungkin makan nggak bisa bikin tulang-tulangnya. Tapi kalau sama kamu, aku mau sampai ke orang tua. Anyways, I want you to take me whole or falling, love me roll, I'm rolling, losing control, bloody and soul, meant to for sure, I'm already yours. Dah. Arigato. Arigato berapa kali ya? Kalau gue sih kalau jujur banget. Padahal kalau Presto bisa sampai ke tulang-tulangnya. Padahal kita gini. Anyways. I want you to. Kak Elsa juga suaranya sopan banget kok. Siapa? Ada fans aku. Nah sini teman aku. Namanya Kak Elsa. Ini cantik banget sih ya. Elsa. Sumpah cantik banget. Elsa. Kok kayak dangdut. Gimana? Elsa. Kayak lu ngetok pintu kamar gua tadi. Iya. Elsa. Tek tek. Do you wanna build a snowman? Come on, it's gonna play. I'll never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. I wish you would tell me why. So gue yang di sini kayaknya ada yang lagi pregnant deh bahkan. Iya, tapi kayak 3 bulan gitu. Iya. Dan kayak wow, gue kaget ngeliatnya. Tetap kayak pinggirannya satu ber-apps gitu. Iya. Keren sih, jujur. Pronunciation-nya bagus banget kalau Lala. Enggak, bagusan Tasya. Soalnya Tasya tiap hari kayak ngomong Inggris gitu, kayak aku tuh enggak bisa. Aku insecure kalau ngomong Inggris sama Tasya. Emang gue pernah ngomong Inggris sama lo aja enggak? Iya, makanya karena enggak pernah, makanya gue tahu karena Inggris tuh bagus kayak udah deh gue udah deh. Iya. Yeah. Paket. Tahu. Tapi pasti patahnya bagus kok Inggrisnya. Makasih ya, arigato. Thank you. Iya, ya, coba kita let's talk with English ya yeah, from now, okay? From now yeah. I agree. Okay. Moi. Aku juga bilang moi. Dia ngomong sih. Tanya gue gitu sih. Wow. Bikin sama Teti buru apa yang paket? Paket. Asyik. Ter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 
my god. Kayak mana bikinnya sih Sia? Bikin yuk. Aduh, enggak tahu yang si ini bikin. Kanina sama Kristi kayak
Oh ya, tahu-tahu kayak gitu. Iya, begitu. Iya. Aduh, gue di sini masuk angin. Kesembur AC banget. Kok kita enggak jadi ngomong with English? Yeah. Why? Oh my god. Did you see a new girl? What new girl? Over there. Is she pretty? Apa ya? Gak apa. No. Aduh apa gitu. Gue liat kayak Gina sih itu. Iya sih. Dia bener-bener awful, terus dia suka ngomong gitu di backstage. How much money do your parents make? That's cute. Six figures gitu. That's mine makes everyone. You can call that. Bikin dong lah. Enggak. Oh my god. Itu si Aurel and Atta married. Wow. Oh my god, ada yang komen di video TikTok gue, FYP Malaysia. International baby. International, yes. Daddy go to international, babe. I'm international. Yes. Love it. Good luck for you, Tati. Kita ala-ala British gitu yang enggak pakai R. Jadi kayak water. Gina memang tiap hari kirim gue video-video orang. I think her name is Icha, itu yang versi cewek-cewek. I think her name is Lala. Apa Lala? Huh? Apa dah? Tahu nggak dia bilang? Oh, new girl, Fasha, British, yeah, British. British. Okay. British. British. Waktu itu gue tuh sempat karena gue gabut kan pas lagi yang kita apa karantina gitu. Jadi gue ikut kelas online Inggris gitu. Oh, iya. Terus gue nggak tahu kalau ternyata mereka aksennya ini kan British. British. Jadi kayak susah tau gue. Oke, gue nggak bisa gitu kayak gue yang Amerika aja nggak sih. Gitu. Gitu. Bahkan gue nggak berani ambil IELTS kan gue. Ya. Ya. Tapi lu udah ini ya IELTS. Ya? TOEFL gue. Oh TOEFL. Ya, me too. Tapi gue TOEFL, gue kayak cuman sampai TOEFL 2. Harusnya kan sampai TOEFL 4. Terus kayak gue cuman setengah. Gak tau, harus sampe gitu. Gue waktu itu emang ngomong, waktu itu kan gue kuliah. Lu yang di tempat les gue, yang waktu gue les gak sih? Yang di dekat kampus lu. Iya. Iya yang itu kan, tapi lu yang tempat les lu ya? Iya. Gue les disitu tapi cuma bentar. Oh tapi, oh gue kan lesnya sebelum masuk JKT, aku juga. Iya, sama. Lu gak ketemu ya? Kan lu yang private. Gue yang kelas emang reguler. Iya. Iya. Karena lu bilang lu emang mau TOEFL buat JKT ya? Belum, lu belum JKT. Belum ya? Belum. Terus iya, gua TOEFL private yang kelas 9 kan emang buat masuk kuliah kan. Waktu itu gua mau ngambil Inggris Korea kan di situ. Terus kayak karena gue JKT kayak enggak sempet ya udah hilang. Enggak apa dah. Gua juga ngambil Inggris Korea tapi yang Koreanya British. Yang ini. Tapi ujung-ujungnya kayak enggak sempet gitu. Inggris aja tuh udah di PPT-nya jatuh kan sama UN segala. Tapi kayaknya karena lu kelasnya emang pakai Inggris jadi lu terbiasa enggak sih? Nah, kalau gue itu bener-bener yang kayak ngobrol ya. Soalnya gue kalau sama Indi juga pakai bahasa Inggris. Ya Selin juga tahu. Gua kalau bahasa Inggris pakai bahasa Inggris soalnya. Sama gue enggak sih, Syah. Try. We can start from now on, you know. Yeah. 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 Let's start. Sounds cool, Lala. Yes. Lala Luf. Yeah. Sounds cool. Sounds cool. Okay. Okay. Oke, tapi enggak. Iya, enggak. Bedanya TOEIC, TOEFL, IELTS. TOEIC buatnya buat TOEIC bukan bahasa Inggris. Bukannya buat bahasa apa ya? Korea. Enggak, topik. Korea. Oh, topik ya Korea ya. Gua lupa. TOEIC itu apa? Ya? Apa ya? Dulu gua topik kan, sampai topik 2 gua. Oh ya, gua belum sempat tuh, guys. Sempat gue. Enggak jadi tapi udahan. Itu udah lama banget sampai udah muak tuh. Ilmu ya, pengetahuan gue sama kok, gue juga ilmu pengetahuan gue nggak ada. Oh bahasa Inggris juga. Iya ya. Apa bedanya? Pokoknya yang paling basic tuh TOEFL. Terus kayak biasa dipakai, gue cuma ngerti kayak bisa dipakai kadang buat ke univ-univ gitu kayak IELTS gitu pakai. TOEIC tuh kayak yang lebih tinggi daripada IELTS kan? Enggak kan. TOEIC adalah tes yang dirancang untuk mereka kerja. Yang bahasa iya buat yang mau kerja. Iya kan? Kalau TOEFL buat pendidikan akademis. Pendidikan kan? Tapi kalau waktu gue kampus emang syaratnya TOEFL sih. Terus ada ininya loh, ada kayak minimalnya terus minimalnya lumayan tinggi.
soalnya gue emang program inter kan, yang dosennya inter gitu, makanya gue waktu itu les, karena kayak meskipun gue sering ngomong bahasa Inggris tapi pas di tes TOEFL tuh emang kayak kacau sih, beda sih. Gue kaget banget pas pertama kali gue TOEFL, gila kayak gini pertanyaannya sih, gue gak bisa sih gitu. Readingnya tuh aneh banget. Iya, gue ngerti. Bahkan lu kalau misalnya reading suka skip, lo kayak gue capek. Gue kayak pertama capek banyak baca, kedua tuh kayak beda aja, kayak lu kayak emang harus tahu gitu, lo tahu harus kata-katanya. Gimana ya, cara jawabnya gitu. Ya. Tuh emang latihan banget sih. Gue listening oke tau, listening gue malah hard. Oh, listening gue so bad. Oh iya. Ya. Yeah. Gue just so hard kayak listening gue, hard listening gue bener semua main banget. Gue paling di grammar. Grammar udah. Listening gua 100. Kayak writing gua kacau. Reading gua masih lah. Tapi gua so so. Ya lumayan sih nilai TOEFL gue lah ya. Ya kalau gitu lu enggak bisa kuliah enggak sih, Syah? Iya sih. Tapi maksudnya gua kalau di antara orang biasa TOEFL-nya tinggi, tapi kalau dibandingin sama teman-teman sekelas gua enggak rendah banget, tapi ya enggak tahu sih, tapi gua enggak terbiasa aja kalau denger orang ngomong Inggris kayak di sini. Ngerti nah, gak? Iya. Gak tau deh, kayak gue kayak ya udah. Gue ngerti, tapi gue gak yang kayak pengen nanggepin dengan Inggris lagi gitu. Kayak ya udahlah gitu. Tapi emang orang tuh gitu tau. Maksudnya orang tuh baca, jago, denger oke. Speakingnya pasti. Iya. Kalau gue sih ini sih, gue gak pede karena gue tuh gak ada aksen sama sekali. Iya, iya. Listening. Inggrisnya orang Indo banget. Iya, salah. Listening pusing kalau cerpen. Listeningku jelek gara-gara enggak pernah bersihin kuping. Beda. Conge. Beda. Kalau listeningnya TOEFL tuh gampang karena ini weh, pilihan ganda. Iya, iya sih. Pilihan ganda tuh. Yeah. Tapi gue tuh suka skip kalau listening, entah kenapa gue enggak bisa denger orang TOEFL luar ngomong. Tahu, ya. Sukanya kayak tahu-tahu bengong. Asli, terus kayak aduh gue enggak bisa. Makanya gue tuh les sebetulnya bukan yang kayak buat pinter sih, tapi lebih ke ngebiasain. Iya. Kayak gue kebiasaan repeat kalau lagi les, lagi biasa, belum lagi tes ya. Repeat. Udahlah. So fun. Tapi bagus sih, maksudnya gue masuk kelas inter tuh membantu bagi kehidupan gue. Hebat ya guys, gak kayak aku. Tapi bisa speakingnya. Bisa. Kayak kalau misalkan aku baca apa gitu, kayak ya udah bisa tahu. Tapi gue jarang kepake doang, maksudnya kalau SJGT juga pasti taunya kalau Inggris Indi gitu. Ya sih, soalnya gue jarang ngomong juga kalau di kelas. Terus isi awuran? Enggak isi, kayak kalau waktu itu ya, kayak enggak. Tes apa? Biar gue tetap kedengeran lo dari dalam toilet. Tapi gue takut. Iya cepet, enggak apa-apa, gue gak kemana-mana, mau kemana juga gue. Iya. Ya biar gue tetap kedengeran dari toilet. Cepat! Salah, aku buka aja pintunya. Iya, iya. Jadi ini pelan. Iya. Little can English. Little. Nonton drakor subtitle-nya Indo atau Inggris. Kalau drakor kayak misalnya kecuali yang barat gitu, aku pakai Indo karena aku enggak biasa denger orang ngomongnya udah bahasanya bukan bahasa Indonesia. Saya bahasa Korea, terus subtitlenya tuh kayak Inggris, kayak aku bingung. Tapi kalau misalkan aku lagi nonton film ya film barat gitu ya, kan mereka ngomong pakai Inggris, aku subtitlenya juga Inggris, jadi kayak biar emang sama-sama ngebantu listening aku sama baca gitu, kayak oh iya ya gini. Kadang kalau misalkan lagi ada yang nggak ngerti, udah aku pause dulu, aku coba cari apa nih artinya gitu. Tapi aku waktu itu rajinnya pas lagi karantina sih, karena lagi bosen kan nggak tahu mau ngapain, kayak ya udah deh terus pede. Kalau abis kayak gitu pede, tapi kalau misalkan udah nggak diasah lagi, udah nggak pede lagi. British, you can speak Mandarin, I can't. Karena nggak pernah belajar sih, kayak cuman ER, Samse sampai IPAI sampai 100. Cepat kunciin Tasya. Aduh, mager nih dia tuh berisik nanti. Pede aja dulu. Iya ya. Kalian juga pede aja ya. Kayak aku tuh baru tahu waktu itu kayak British, oh ternyata begini ya, kayak R-nya itu nggak dibaca. Terus kayak gitu dah, kayak belajar bedain lafalan kayak apa-apa-apa gitu deh pokoknya. Tahu kunai-nai. Ichinisan-nya, ya tahu itu. Aksen India kayak gimana nggak tahu. Ini awal aku coba pronunciation, iya sih. Ni hao ma.
Ni hao. How? How? Eh, gue jomblo ya sekarang dari tau. Terus? Dipaksa sama gue tapi. Gue aja sekarang cuman tahu kalau huruf kayak cuman tau wo, tau ni, udah gitu doang. Kayak ir, sam. Ya itu gue bilang angka sampai 100 tahu, udah yang lainnya nggak tahu. Bahasa Korea apa? Ni hao ma, hao. Wo hen hao, ya wo hen hao. Aku cuma how. Oke. Okay. Soalnya kalau Mandarin kan ada yang kayak ya itulah ya. Aku tadi pengen belajar sama Kak Selin enggak jadi-jadi. Cuma tahu wo ai ni. Wo ai ni. Kapun ka. Oke. Lagu Mandarin bisa. Wo cheng na bian zhe yang. Enggak jadi. Wo pu che tau. Wo ai ni. Ai chen ni. Wo ai ni, ai chen ni. Ah, CR ni ini tipe-tipe yang kalau kondangan nyanyinya begitu. Ni shen ti hao ma ra. Shan chai. Apa ya bahasa apa lagi ya yang lucu. Aku mah enggak pede kalau ngomong Inggris. Sheshe ni. Water. Mau lihat kok pada ngomong washe. Kalau lo pernah nonton drama Turki, gua yang pernah drama Turki, lo tau Elif enggak? Tahu. Itu Turki bukan? Iya, Turki. Gua nonton Elif dulu sampai kayak penikmat Elif banget cuy, karena mak gue suka banget. Gue sekeluarga tuh kayak nonton Elif. Iya sama sekeluarga gue juga malam-malam kan. Kan dia puternya malam jam 10-an gitu baru mulai ngasih. Kaget, iya kaget tuh tuh ada sih. Siang juga ada. Kamar kita bawa. Kamar makanan. Iya udah nggak apa-apa. Kayak gitu coba bahasa Korea. Annyeonghaseyo, jeonan. Gue juga kalau disuruh bahasa Korea pasti annyeonghaseyo, jeonan. Nabila Fitriana. Nabila Fitriana imnida. Bahkan dulu gue bikin tau, gue kan dulu pengen banget ya jadi trainee Korea ya. Terus gue kayak bikin lagu perkenalan diri gue gitu lah, jisnya sumpah kayak lagu Cheer Up Twice tapi gue ganti gitu liriknya. Tahu kayak enci gue dah lu di kayak Shia. Gitu kayak di translate sama kan dia gitu kan shy gue ganti jadi Tasya. Oh, kira malu. Ya udah jangan pegang gue. Enggak, maksudnya tetap bahasa Korea tapi gue kayak ganti jadi lirik Korea tapi memperkenalkan diri. Oh, banget sumpah. Itu kayak cringe banget. Semua kayak, wow pasti semua tertarik sama aku nih kalau dia dengar lagu kayak yang luar biasa ini. Tapi guys, Suman biasa aja. Di Suman Suman gak melirik bahwa sangat buruk. Bye. Memberikan penilaian sangat buruk. Shaolin. Aduh. Pentul imnida. Pentul. Bisa gue mau nge-live IG ah sambil make up-an. Tasya Pobia. Sama. Showroom tapi kayak. Enggak, IG. Niatnya sih enggak tahu ya kalau terlaksana aja. Aushe Chao'an gitu aku biasanya waktu itu kalau di sekolah. Aushe Hao. Tapi lu di sekolah enggak belajar Mandarin enggak? Ada. Ya, iya kan, pasti masuk gitu. Xie xie lao se zai jian. Jam berapa kira-kira pagi kali guys, enggak tahu. Wo ai ni. Ai chen ni. Ya udahlah ya, udah jam berapa sih? 2:51. Oke. Aku kan 9 menit lagi. Ya udah. Lagi gurih. Manis sih. Wupu cetar. Kacamatanya filter ya? Enggak dong. Aku gampang masuk angin, serius kenapa ya? Aduh ya Allah. Bobo deh. Ya, enggak kuat di sini terus kayak gue menghindari teti banget. Gak tau kenapa, kayak gue bingung. Dada CR nih. Ya, Syah lu bisa kerok.
crokin gua enggak sih? Hah? Bisa crokin gua. Apa? Ya? Enggak deh, aku enggak suka dikrok. Ini. Biar enggak masuk angin. Aduh ini. Kenapa jadi ada kayak tekstur-tekstur muka yang bergeradakan sedikit. Salam ke Teti. Ya. Kan sakit kan. Kaki aku udah kesemutan. Udah gak bisa nih guys berarti. Sakit banget serius. Bye guys. Terima kasih ya udah mendengarkannya. Pokoknya udah showroom kayak. Yang penting kalian udah gak kangen lagi ya. Ya kan? Mengobati kangen kalian lah insyaallah ya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian gak kapok nonton showroom aku. Oke? Okay? Kalian tidur, istirahat. Karena aku juga mau istirahat, mau tidur. Oke? Okay? Bye guys. Good night. Oke, dadah. Terima kasih. Arigato. Gue udah capek denger lo. Ini misalnya. Arigato. Dah. Dah. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Bye, bye. Gak. Dah.